thank you Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para, warahmatullahi wabarakatuh. yes. Uh, selamat berjumpa kembali. Salam budaya. Saya Vita Datau dari Komite Jalur Rempah mengucapkan selamat bergabung, baik itu yang di YouTube Budaya Maju maupun yang melalui Zoom kepada semua peserta uh, webinar seri kita. Yang kali ini, serialnya adalah pengembangan dan pemanfaatan rempah dan rimpang. Uh, topik yang akan diangkat uh, hari ini, kita akan membicara tentang budaya jamu, baik itu dari segi usaha maupun juga dari segi edukasi. Oke, okay. program Jalur Rempah adalah sebuah rekonstruksi budaya, khususnya budaya bahari dan ketersambungan budaya, menggali outstanding universal. Value untuk kemudian kita dorong menjadi warisan dunia UNESCO. Nah, ini akan kita dengar nanti dari Pak Direktur ya. Setelah ini, saya akan mengundang Bapak Direktur uh, Pengembangan uh, dan Pemanfaatan Kebudayaan, Bapak Dr. Restu Gunawan. Nah, beberapa kegiatan utama akan sangat erat dengan diplomasi budaya, termasuk pelestarian, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya warisan budaya tak benda termasuk di dalamnya ada budaya jamu. Oke, okay. tanpa berpanjang lebar, izinkan saya menyapa dulu satu-satu e, para narasumber termasuk host kita. Jadi host itu adalah bukan saya, saya moderator. Hostnya adalah Pak Direktur. ya. Nah, tapi sebelum saya menyapa e, para narasumber kita dan Pak Direktur yang terhormat, saya akan mengumumkan dulu nih, saya berharap semua stay sampai dengan selesai karena uh, nanti ada lima penanya yang akan kita pilih dapat hadiah dari Marta Tilar Group berupa goodie bag cantik. Jadi mudah-mudahan lima yang beruntung ini itu nanti uh, bisa kita umumkan ya. Oke, okay. saya akan segera me uh, menyapa Bapak Direktur yang terhormat Pak Direktur Pengembangan Pemen Pemanfaatan Kebudayaan Bapak. Dr. Restu Gunawan, selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Vita. Ya. Alhamdulillah. Uh, lalu kemudian saya menyapa uh, Profesor Dr. Insinyur Bernard Tewijaya MM dari Marta Tilar Group. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Vita. Alhamdulillah. Sekarang selamat ya. Siapannya. Yang cantik hari ini adalah dari GP Jamu, beliau adalah ketua umum dari uh, gabungan pengusaha jamu Indonesia, Ibu Dwi Rani Pertiwi Zarman SE MH. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Vita dan semuanya. Nah, yang juga penting harus kita dengar adalah uh, Bapak Insinyur Heru Dewardana Selaku ketua bidang organisasi dan keanggotaan Dewan Rempah Indonesia, selamat siang Pak Heru. Selamat siang Bu. Salam sehat, salam sehat semuanya. Oke, okay. segera saya akan undang dengan hormat uh, Bapak Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kami persilahkan untuk memberikan arahan ataupun juga eh, apa ya pembuka pak pengantar di dalam webinar ini bukan arahan ya pak ya eh. <laughs> maafkan oke okay. bapak di, eh, bapak dokter Restu Gunawan eh, kami persilahkan bapak baik terima kasih Ibu Vita Datao Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang saya hormati, Bu Vita selaku Komite Jalur Rempah yang saya hormati juga Bapak Prof. Dr. Bernate Wijaya dari Marta Tilar Group yang saya hormati Ibu Dwi Rani Pertiwi Zarman SHMH dari Ketua Umum GP Jamu yang saya hormati Bapak Insinyur heri Wardana M. Hort SC dari Dewan Rempah Bapak Ibu seluruhnya peserta yang saya banggakan Puji syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu lewat virtual kali ini. Jadi saya hanya ingin memberikan pengantar sedikit sebelum diskusi yang tentu sangat menarik karena dilakukan oleh para ahli-ahlinya dan <tuh> sangat menantang lah kira-kira begitu. Jadi jalur rempah ini sebenarnya menjadi program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama mungkin 4 tahun ke depan gitu. Jadi target kita, goal kita tahun ini adalah di... Masuk tentatif list UNESCO dan harapannya Insya Allah di tahun 2024 sudah diakui warisan dunia untuk jalur rempah kategori jalur karena selama ini kita kalau usulannya kan eh, kalau yang benda itu kan tidak jalur jalur baru pertama kali ini Insya Allah biasanya kan kawasan misalnya kawasan Borobudur kemudian tambang Ombilin Sawalunto kemudian Subak Bali kemudian Sangiran dan lain sebagainya gitu. Jadi ini kita tantangannya tentu berbeda untuk e, kali ini karena jalur jalur rempah artinya konektivitas dan jaringan kita bayangkan bahwa dulu rempah-rempah itu pada abad satu sudah bisa sampai di e, Timur Tengah kemudian sampai di Eropa itu kan sesuatu yang sangat penting gitu dan dan itu satu-satunya yang ada di Indonesia khususnya pala cengkeh. Itu hanya ada di Indonesia dan Barus, kapur Barus gitu ya. Kalau lada memang <tuh> di India juga ada, tapi di paling banyak wilayahnya itu penghasilnya ya ada di Indonesia. Kalau kita telusurin dari rempah-rempah yang ada di mana di Sumatera, kemudian di Banten dan di Jawa dan lain sebagainya. Jadi konektivitas ini sangat penting dan ternyata kita mempunyai kekayaan seperti itu gitu dan sudah ratusan atau ribuan tahun gitu. Jadi sangat sayang kalau itu tidak kita manfaatkan baik untuk untuk khususnya kalau di bidang kebudayaan itu menurut undang-undang kan bisa dimanfaatkan untuk ketahanan budaya, untuk pendidikan karakter, untuk peningkatan kesejahteraan dan juga diplomasi. Jadi ini nanti harapannya kita bisa bersama-sama ini bapak ibu ada pak Senat, ada Budwi, ada pak Heru, kita bersama-sama dengan stakeholder terkait, kementerian lain dan seluruhnya untuk bersama-sama kalau bisa e, memanfaatkan kekayaan kita, puncak peradaban penting bangsa Indonesia, gitu, dalam katanya, dengan tol laut, kira-kira gitu ya, apa wawasan kebaharian kita. Enggak mungkin orang tidak punya wawasan kebaharian, kok bisa menyeberang sampai e, kemana mana-mana, menjelajahi Samudera, hanya menggunakan e, pertolongan angin saja pada masa lalu itu, makanya ada negeri di bawah angin, negeri di atas angin gitu. Jadi itu sebenarnya kaitannya dengan musim angin di mana kapal akan berlayar dan berlabuh di mana transit sebentar kemudian baru melanjutkan ke, ke negeri di atas angin yaitu dari Aceh sampai wilayah di India kemudian naik ke e, Laut Tengah kira-kira seperti itu. Jadi ini sesuatu yang e, multidisiplin menurut saya tidak hanya sekedar kebudayaan tapi mungkin nanti Kementerian Pertanian, Pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, tahun ini kita memang dalam kondisi pandemi ini, target kita memberikan pemahaman bersama-sama masyarakat dulu, bahwa ini loh, kita punya kekayaan ini, yuk kita sama-sama kita sadari, nanti pada waktunya, ke depan kita semakin bisa mengkapitalisasi atau memonetisasi. Nah, katanya dengan rempah-rempah dan kenapa hari ini mohon Bapak Ibu menjadi narasumber, saya kira rempah-rempah ini kan aspeknya sangat luas seperti yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana misalnya jejamuan itu lebih di uh, lebih mengikuti selera anak-anak milenial sekarang ini. Itu tentu ini ada ahli-ahlinya nih ada Pak Insinyur Prof Bernat, Bernard, ada Budwi, ada Pak Heru juga gitu ya. Jadi ini harapannya bisa memberikan awareness kepada masyarakat. Makanya ini uh, tidak hanya di saluran ini, tapi kita salurkan juga lewat YouTube supaya orang bisa memutar terus gitu. Karena revolusi 4.0 pada abad ke depan itu, tahun-tahun ke depan kan orang-orang kreatif. Jadi kalau jamu diminumnya dengan modal seperti itu, siapa tahu dengan ide-ide kreatif dari pancingan dari Prof. Bernard, Budwi, Pak Heru, dan juga Mbak Vita, bisa menjadi anak-anak muda kita peduli terhadap itu dan bisa memanfaatkan itu untuk kemajuan ekonomi khususnya. Jadi makanya kami beberapa kali mengundang expert-expert baik itu kuliner itu jejamuan dan yang lainnya gitu jadi sebenarnya harapannya supaya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda sekarang dan e, lebih kekinian dan kontekstual gitu. saya kira itu saja Bu Vita yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan saya sekali lagi terima kasih sekali sebagai tuan rumah gitu atas kesediaan Bapak Ibu narasumber para peserta seluruhnya mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan bisa mengambil manfaat dari diskusi ini untuk apapun juga dalam kaitannya pemajuan kebudayaan Indonesia. Saya kira itu terima kasih. Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rayu. Waalaikumsalam Pak Restu. Nah itulah tadi eh, apa namanya sedikit eh, pengantar yang menurut saya sangat padat ya bahwa Bukan saja hanya untuk kepentingan mengusung ini menjadi warisan dunia kategori jalur, tetapi juga sangat-sangat luas yang, yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan bahwa bagaimana apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memberikan impact untuk Indonesia di masa depan bagaimana bisa segala yang dimanfaatkan itu menjadi relevan di masa kini dan juga eh, yang menarik tadi Pak Direktur bilang tentang eh, kekinian itu relate to dengan creativity. Jadi artinya bagaimana semua ini bisa dikemas eh, sehingga menjadi sebuah eh, apa namanya eh, manfaat untuk kemajuan ekonomi masa depan. Terima kasih sekali eh, Pak Restu Gunawan sekarang kita akan masuk ke segmen uh, satu, uh, adalah kita mengundang narasumber kita yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Bernard Tewijaya Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit dulu CV-nya uh, Bapak Profesor Bernard, CV-nya luar biasa sekali ya. Uh, profesor adalah uh, bisnis development di PT Martina Berto TBK. Dan beliau adalah guru besar dari, dan ketua sekolah tinggi manajemen labora. Nah yang menarik adalah uh, profesor selesai sekolah dari Universitas Gajah Mada, memperoleh outstanding award dan dean list for four consecutive quarter. Jadi artinya empat tahun tuh empat kali ya Prof ya berturut-turut mendapat uh, award tersebut. Lalu uh, yang saya highlight dari CV yang dua lembar ini CV singkatnya dua lembar loh uh, para pemirsa. Uh, profesor adalah Presiden Direktur dari PT Marta Beauty Gallery dan Puspita Marta International Beauty School. Uh, ini related to pendidikan juga dan uh, juga Direktur dari Innovation Center dan pernah eh uh, ya uh, menjadi head di herbal division. Artinya kalau kita highlight dari beberapa uh, karirnya profesor ini re, apa hubungan antara edukasi dengan usaha yang kebetulan Marta Tilar ini umurnya udah 50 tahun ya Prof ya. Jadi itu yang akan kita dengar di sini dan bagaimana Profesor begitu produktif menelurkan banyak buku yang tentunya buku-buku ini juga sangat bermanfaat bagi banyak orang telah. Saya persilahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Bernard Tewijaya untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Ada, eh, maaf tadi unmute ya, eh, saya unmute dulu. Eh, saya menyapa dulu eh, Ibu Vita, terima kasih Pak Direktur. Kemudian juga ada Ibu Ketua Umum GP Jamu dan Pak Heru mewakili dari Dewan Rempah. Dan Bapak-Ibu hadirin sekalian peserta webinar pada siang hari ini. Ini satu kesempatan yang buat saya sangat membanggakan dan membahagiakan ya kita bercerita mengenai jalur rempah ya makanya saya mencoba membuat satu topik ya merawat jejak jalur rempah melalui kecantikan modern Indonesia nah kali ini tadi Pak Direktur pas kok kebetulan ya tadi menyampaikan bahwa ada satu hal penting bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi jalur rempah ini warisan nenek moyang kita ini dibawa di dalam pengembangan kehidupan modern kita sekarang. Nah Kebetulan eh, memang saya banyak mengetahui eh, beberapa eh, bagian di Martetilaar Group yang related dengan cerita ini. Nah itulah yang mungkin barangkali siang ini akan saya share bagaimana kehebatan Indonesia ya dari warisan jalur rempah ini kemudian kita bisa bawa sampai hari ini menjadi bagian dari kehidupan kita yang modern saat ini. Indonesia itu luar biasa, ya. Kita tahu bahwa potensi alamnya menyebabkan zaman dulu orang berbondong-bondong ke Indonesia karena kekayaan alamnya. Yang kita sekarang mungkin kenal salah satunya adalah dari jalur rempah, ya, jalur sutra, jalur rempah itu, ya. Dan kalau kita lihat, Indonesia itu begitu luar biasanya, ya. Kita itu nomor dua, ya dalam hal biodiversity di dunia ya setelah Brasil. Tetapi jangan salah bahwa satu-satunya negara yang punya biodiversity darat dan laut hanyalah Indonesia ya. Kedua juga kalau kita lihat faunanya, Indonesia ini menarik ya. Ada sebagian dari Asia, ada sebagian dari uh, Australia ya. Maka kita mengenal kalau di dalam sejarah ada garis Wallace, ada Weber dan sebagainya. Ya, itulah negara kita yang sangat luar biasa. Kita punya 17.000 pulau ya, 30.000 lebih spesies tanaman yang ada di Indonesia. 7.000 kita bisa manfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia. Ya, dan masih sedikit sebetulnya yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya makanan, jamu dan sebagainya. Ya. Nah, tadi ya kekayaan alam itulah yang menarik banyak bangsa asing datang ke Indonesia dan kemudian menimbulkan satu hal yang sangat luar biasa buat kita ini juga warisan yang penting tadi Pak Direktur juga menyebutnya Indonesia itu kaya sebetulnya punya barangkali tepatnya mungkin ya berapa gitu ya tapi yang jelas lebih dari 300 suku budaya ada di Indonesia berbicara dalam 700 bahasa daerah yang beda-beda. Nah, ini kekayaan yang sangat luar biasa dan manakala tadi ya orang-orang asing datang ke Indonesia, ada dari India, ada dari Cina, ada dari Spanyol, kemudian juga dari Belanda, juga pengaruh dari Australia. Indonesia ini menjadi melting pot yang luar biasa hebat. Jadi, kebudayaan Indonesia itu hebat banget ya. Mungkin ini menarik sekali ya. Nah, nanti e, dari dua hal itu kita bisa lihat bukti-buktinya ya. Sampai sekarang itu kebudayaan itu menjadi faktor kedua ya di samping kekayaan alam, merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harga. Ya, bahkan kalau kita lihat dari warisan-warisan ini, coba bayangkan saja. Justru candi Buddha terbesar di dunia adanya di Indonesia, ya budaya-budaya pengaruh dari uh, apa India Hinduisme ya dari uh, Barat itu semua ada di Indonesia ini ya menariknya sekalian ya, penara kudus ya masuknya Islam di Pulau Jawa bentuknya masih uh, menanya bentuknya Hindu ya tapi agama yang dibawa di situ adalah uh, agama Islam ya ini budaya Cina yang banyak pengaruh masuk ke budaya Betawi ada budaya Betawi yang dipengaruhi oleh Belanda, ada yang dipengaruhi oleh uh, Portugal ya, kita mengenal Tanjidor. Nah, masuk sekarang ke, ke kecantikan. Apa relevansinya ya? Ternyata Indonesia juga punya konsep kecantikan yang sudah diturunkan dari nenek moyang. Buktinya banyak ya. Ada di relief-relief uh, Candi Borobudur misalnya. Kemudian warisan-warisan bukan cuma kecantikan luar saja kecantikan dalam juga ada jamu-jamu. Salah satunya yang kita kenal misalnya serat sentimi, ya. Jampi, jamu itu kan dari kata jampi, ya. Jadi luar biasa sekali. Ya, tetapi nah inilah tetapi ya, ada tetapinya, ya. Kita masih suka mengatakan ya, everything from the west is the best. Ya. Padahal kita punya tadi ya, kekayaan alam, punya budaya yang luar biasa nah inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita yang kedua kalau kita bicara hari ini di dalam industri ya 65 persen ya bahan-bahan kosmetik yang ada itu masih merupakan bahan impor dan yang menyedihkan lagi ya Indonesia tadi dikatakan dan kaya sekali ya 30 ribu lebih spesies ada di uh, Indonesia tapi ya catatan mengenai tanaman tersebut justru adanya di Belanda di Herberarium Leiden University. Nah, inilah yang menyebabkan keprihatinan seorang Ibu Martha ya melihat kondisi-kondisi ini sehingga tekad bulatnya adalah bagaimana Indonesia ini bisa punya kepribadian sendiri sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa timur ya dengan kebudayaan sendiri dengan memanfaatkan sumber daya tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat di Indonesia. Nah, jadi ibu mengatakan bahwa kita orang timur ya, Umarta mengatakan orang timur. Orang barat punya konsep yang namanya total beauty ya. Eh jangan salah ya, kita juga punya eastern value Ya, rupa sampat wahya diantara cantik itu luar dalam ya ini terinspirasi dari Dewi Saraswati ya ini adalah hasil dari tadi ya warisan-warisan dari nenek moyang kita nah bermula dari keinginan kuat tadi maka bermimpilah ibu ya memulai usahanya dengan satu usaha membuka salon empat kali enam di garasi rumah orang tuanya Mimpi besar, ya, beautifying dan empowering woman, ya, kepengen menjadi uh, apa namanya mempercantik wanita dan mandiri, ya. Nah, ini yang saya mau ceritakan, ini sharing yang paling pentingnya dari warisan tadi, bagaimana kita menerjemahkan, ya, menjadi konsep di dalam uh, perusahaan di dalam kehidupan modern sekarang. Ini ada konsep yang di, dibuat di dalam Marta Tilar kita rumuskan dalam bentuk-bentuk mengutip dari kearifan budaya, ya, local wisdom. Ini ada gambar yang namanya Trigita Karana. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alamnya. Nah inilah yang zaman modern sekarang ini orang selalu mengatakan sustainable, sustainability, sustainability ya kita punya kearifan ini di zaman dulu sudah ada nah masuk ke dalam dunia kecantikan ya dunia perempuan jadi dikatakan rumah sam, rumah rupa sampat wahya biantara cantik luar dalam Nah, penjabaran dari konsep ini di mata tilar ada empat pilar. Beauty green, beauty education, empowering woman, dan beauty culture. Yang pertama, beauty green. Nanti dikatakan apa? alam kita itu luar biasa. Ya. Kenapa sih kita nggak mau memanfaatkan itu? Di dunia nggak ada yang sekaya kita. Ya. Itulah yang kemudian kita mau kembangkan ya, beauty green. Semua dikembangkan dari alam. Ya, dengan apa konsep sustainability, keberlanjutan tadi ya hubungan manusia dengan alam. Kalau kita memanen harus menanam. Ya. Mengangkat nilai ekonomi tanaman Indonesia dan tentu saja nanti ujung-ujungnya mensejahterakan masyarakat. Nah oleh sebab itulah maka kita membuat uh, satu konsep ya uh, botanical garden organik uh, garden ya yang diberi nama Kampung Jamu Organik Marta Tilaar. Ini ada di Cikarang, 10 hektar ya uh, kebun ini terbuka untuk umum, tempat pelatihan para petani-petani, kita punya ada 400 kelompok petani dari 33 provinsi yang belajar di sini, ya kita didik. Kemudian apa? Belajar mengenai organic planting. ya. Kemudian pusat konservasi, di sini baru kita tanam koleksinya baru sekitar 700 tanaman. Di tempat ini pula kita melakukan riset ya mengenai apa? Tumbuh-tumbuhan berkhasiat, tanaman obat kosmetik aromatik. Ya, di tempat ini pula kita melakukan green education, eco tourism, ya, namanya Kampung Jamu Organik, berlokasi di Cikarang. Di tempat ini pula kita mengembangkan mengenai uh, klinik herbal, ya, saintifikasi jamu. Ada dokternya yang belajar mengenai uh, jamu, ya, saintifikasi jamu. Nah, ini dokter-dokter nih. Dokter-dokter juga dari beberapa daerah di Indonesia belajar ke kampung jamu organik, belajar mengenai apa? Saintifikasi jamu. Ini dokter nih, para dokter semuanya dari berbagai daerah di Indonesia. Ya. Nah, untuk pengembangan penelitian sendiri, Mata Tilar mengembangkan atau membentuk suatu divisi yang namanya Mata Tilar Innovation Center yang merupakan ujung tombak pusat inovasi berbasis pada science and indigenous knowledge. Ya, penelitian berbasis pada kekayaan alam Indonesia dari dulu sampai ini. Ya. Apa yang dikerjakan di sana tentu saja selalu berorientasi pada global trend. Ya, tetapi global trend jangan lupa bahwa tetap berbasis pada biodiversity Indonesia dan cultural Indonesia. Nah, inilah khasnya di mata pilar. Ya. kita konsisten dengan cita-cita ibu mata tadi. Ya, dari mulai bioprospecting, mencari tanaman-tanaman yang berkhasiat, kemudian kita teliti, ya, green science. Ya, kemudian kita standarisasikan. Ya, karena bahan-bahan alam ini tidak bisa langsung digunakan, kita harus standarisasikan dengan teknologi, dengan riset. Ya, kemudian hasilnya tidak bisa langsung digunakan ya kita harus uji, harus tes ya, benar-benar safety dan bermanfaat, punya efikasi ya. Dan kemudian kalau itu sudah semua dilakukan, diproduksilah bahan-bahan ekstrak ya. Ada pabriknya juga di Cikarang ya di area Kampung Jamu Organik yang di sana bisa menghasilkan ekstrak, kemudian juga minuman, kemudian jamu ya, kemudian juga kosmetik berbahan alam ya. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana budaya alam Indonesia warisan jalur rempah tadi itu benar-benar ternyata bisa dimanfaatkan dan relevan dengan kehidupan modern zaman sekarang. Ini contoh ya. Ini kembang sepatu ya, hibiscus ya. Kemudian meniran, ini banyak sekali tumbuh di Jawa ya. Nah, ini satu lagi adalah buah langsat. Buah langsat banyak tumbuh di Kalimantan. Ya. Nah, kita mengamati secara budaya, kenapa ya suku daya itu meskipun di daerah hidup di daerah katulistiwa ya tapi kulitnya kok cerah gitu ya ya ternyata dari hasil kearifan lokal kita kemudian menemukan ya oh ternyata di dalam kosmetik tradisional yang digunakan oleh suku daya mengandung salah satu buah yaitu langsat yang ternyata merupakan e, pencerah kulit alami. Nah, ya, itulah yang kemudian kita riset, kita sertifikasikan, dan kita kemas di dalam produk modern yang kita bisa jumpai seperti sekarang ini. Berikutnya tentu saja kalau bicara mengenai cantik, tadi kan katanya luar dan dalam ya. Nah, dalam pakai kos, uh, luar pakai kosmetik. Bagaimana dengan dalam ya, kesehatan kita ya. Kita mengenal juga yang namanya jamu, saintifikasi jamu ya. Ini jamu yang tadi dikatakan, eh anak sekarang mana mau minum jamu ya? Ini jamu yang kita sudah riset, jangan salah ya, formulanya tetap kita mengandalkan local wisdom, warisan nenek moyang. Tapi kita teliti, kenapa begitu? Ya, kenapa berkhasiat? Ya, aman tidak? Ya, kita teliti semuanya, kita formulasikan, rasanya enak, kemasannya praktis, bisa dibawa kemana-mana, dan terbukti efikasinya. Nah, ini contoh ya, bagaimana dari warisan nenek moyang kita yang luar biasa tadi, bisa dibawa di dalam kehidupan modern. Bahkan tadi banyak kita bicara mengenai kondisi sekarang ya, kita itu butuh badan yang sehat, ya imunnya kuat gitu ya. <tuh> Alam warisan nenek moyang sudah menyediakan semuanya. Ya ini semua dasarnya dari apa? Dari rumus-rumus warisan nenek moyang kita. Ya kita sayangkan kita kemas dalam kemasan yang modern. Nah, dengan kegiatan tadi ya di Innovation Center, Tilar Innovation Center banyak menghasilkan paten ya. Kita sekarang memiliki mungkin sudah lebih ya. Data yang saya kumpulkan terakhir baru 45 tapi saya rasa lebih. Kita punya uh, paten ya untuk tanaman obat OKA, ya, tanaman obat kosmetik aromatik ya yang kita teliti dan kita patenkan. Nah, kemudian yang berikutnya pilar yang kedua ya beauty education kan katanya tadi cantik itu luar dalam ya rupa sampat wahya diantara ya kecantikan lahiriah mungkin bisa pakai kosmetik dan sebagainya tapi dalamnya bagaimana ya kita perlu pembekalan knowledge dan budi pekerti ya Marta Tilar punya uh, sekolah ya kecantikan yang bertaraf internasional tadi Bu Vita pernah menyampaikan saya pernah untuk uh, apa mengembangkan di ibu Puspita Mata ini ya standarnya internasional. Ini sertifikasinya Anda bisa lihat di situ ya. Tetapi kita konsisten. Ya. Meskipun berstandar internasional, orientasinya global, tetapi kita tetap melestarikan budaya-budaya yang kaya tadi. Ya, ini puspita mata. Kemudian kita juga kepingin bahwa herbal Indonesia, jamu-jamu Indonesia itu lestari menjadi konsep yang diterima universal. Satu-satunya cara bagaimana? Harus disaintifikasikan, harus bisa disayangkan, harus bisa dipelajari, harus bisa disebarkan kemana-mana. Oleh sebab itulah Ibu Marta pada tahun 2010 ya resmi bekerja sama dengan UI menginisiasi bersama pada waktu itu Pak Rektor, Pak Gumilar mendirikan Magister Herbal. Ini Magister Herbal uh, pasca sarjana yang pertama di Indonesia yang belajar mempelajari mengenai Vietnam. kita juga banyak bekerja sama termasuk dengan Leiden University tadi ya yang mengkoleksi begitu banyak tanaman kita LIPI BPPT dan banyak university untuk mengembangkan tanaman-tanaman berkhasiat Indonesia kita juga memberikan award ya penghargaan buat orang-orang yang berdedikasi penelitian di bidang tanaman-tanaman obat yang ada di Indonesia. Indonesia loh ya, kita enggak memperhatikan tanaman orang lain, tanaman asli Indonesia. Kita juga berikan award bekerja sama dengan Kemendikbud, ya. Kemudian juga kita mempunyai prinsip di mata pilar. Karena tadi janjinya adalah pilar education, kita sebarkan ilmu-ilmu itu. Ya, topiknya selalu jelas. Tanaman ya, jamu, wanita ya, dan kemudian beauty, ya, kebudayaan selalu topiknya itu. Dan ini kita sebarluaskan kenapa? Karena buku adalah satu-satunya saintif apa? ilmu yang bisa diturunkan sampai kapanpun, ya. Kemudian juga kita mempublikasikan hasil-hasil riset kita ke banyak orang supaya boleh bermanfaat bagi banyak orang. Berikutnya adalah pilar yang ketiga, empowering women, ya. Kita mendidik banyak adik-adik uh, yang kurang beruntung ya dari berbagai daerah di Indonesia untuk kita beli pembekalan supaya bisa ikut bagian dari cantik luar, dalam tadi mempunyai keterampilan dan mandiri. Ya, kita sekarang sudah memberikan beasiswa hampir 6.000 6 lebih. Ya, tenaga yang kita titik menjadi terapis. Ya, dan itu uh, semuanya free. Ya, scholarship murni dan jaminan pekerjaan. Kita salurkan adik-adik kita ini di jaringan Marta Tilaar Salon and Spa, ya ada sekitar 60 kita punya outlet itu di uh, uh, disitulah adik-adik kita ditempatkan. ya. Kemudian yang terakhir adalah beauty cultural, ya tadi alam pendidikan cultural, ya apakah kita konsisten? Nah, mari kita lihat, kita selalu mengatakan local wisdom to inspire, ya kita itu hidup di dunia siklus yang menurut kita punya pola-pola tersendiri ya kita punya local wisdom dari mulai kecil kemudian remaja besar sampai kemudian kita menjadi citizen uh, apa namanya senior citizen setiap siklus ini membutuhkan kosmetik membutuhkan jamu yang berbeda-beda dan ini kita juga menganut konsep dari warisan leluhur kita ya. Jadi di mata tilar pengembangannya selalu mengikuti cycle of life ini. Ini contoh yang sangat konsisten bahwa kita tidak pernah putus ya sejak tahun 87 hari ini ke tren ke-34 sebentar lagi kita mau launching tren ke yang 35. Ya, setiap tren yang kita keluarkan itu berarti kita melakukan riset budaya di tempat di mana tren itu kita akan gunakan. Dan itu yang akan menjadi bagian dari pelestarian budaya kita dengan menyesuaikan dengan kehidupan kita yang modern sekarang ini. Ya, kita juga menyadari bahwa negara kita adalah negara Muslim yang terbesar di dunia. Ya, halal bukan lagi merupakan bagian dari Muslim atau non-Muslim ya, tapi halal menjadi tren dunia, sesuatu yang baik. Ya. Oleh sebab itulah kita juga kembangkan ya mengenai konsep ini kita melihat kebutuhan masyarakat kita ya kita kembali lagi apa sih yang bisa diwariskan dari uh, warisan nenek moyang yang kita bisa kembangkan ini bahan-bahan alam yang warisannya resep-resepnya dari nenek moyang kita gali kemudian kita teliti kita standarisasikan dengan teknologi kita kemas dalam produk-produk yang modern dan tentu saja halal ya mata tiila semua produknya halal Nah, dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa kearifan ya warisan jalur rempah tadi itu merupakan local wisdom yang luar biasa, bisa hidup di masa sekarang dan bisa kita bawa ke pasar global. Maka di Mata Tilar kita mengenal istilah global ya, globalization. Dan karena prinsip-prinsip yang dianut tadi empat pilar tadi, terutama mengenai hak asasi manusia, human trafficking, pelestarian lingkungan, ya. Ibu Marta pada tahun 2000 diundang untuk menjadi salah satu dari 50 negara, eh, 50 perusahaan yang terkemuka di dunia untuk bergabung ke UN Global Compact. Ya. Ini satu badan PBB yang didirikan untuk partisipasi swasta membantu PBB untuk mensejahterakan dunia. Ya. Dan pada tahun 2010, Bu Marta mendapatkan Outstanding Contribution Award di Global Compact PBB, ya, dan ini merupakan satu persembahan buat Indonesia. Demikian barangkali sharing ya mengenai bagaimana uh, eh Mata Tilar Group selama 50 tahun yang mengabdikan kontribusi ya Melestarikan budaya, kemudian mengangkat kekayaan alam Indonesia dengan sustainability dan membawa kecantikan itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma di Indonesia, tapi local wisdom go global. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan nanti beberapa hal, mungkin kalau saya terlalu cepat mohon maaf, mudah-mudahan nanti di dalam forum diskusi bisa kita dalami lebih lanjut. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Vita. Uh, terima kasih. Terima kasih Prof. Menarik sekali ini. Saya juga ikut belajar di sini gitu. Yang menarik adalah bagaimana perjuangan seorang Ibu Marta yang betul-betul uh, apa ya total di dalam melestarikan budaya uh, jamu ini, baik untuk kesehatan maupun untuk uh, kecantikan wanita Indonesia melalui empat pilar tadi ya Prof ya, bagaimana itu uh, Trihita karana, itu menjadi pegangan, lalu tadi ada uh, rupa sampat wahyu biantara. wahyu biantara. Iya, wahyu bi biantara. Kita cantikan luar dalam. Jadi artinya bagaimana uh, 50 tahun perjalanan Marta Pilar itu membuat, oh. uh, apa ya, anchoring gitu, membuat sesuatu yang memang memang harusnya anak muda bisa belajar banyak dan dengan adanya kampung jamu, adanya uh, inovasi, terus tadi adalah glokal tadi, mungkin itu menarik buat anak-anak milenial. Nanti kita bahas tentang si glokalnya itu ya, Prof okay. ya. Nah, sekarang kita akan uh, mendengarkan uh, kita undang pembicara kita yang ber, uh, nomor dua adalah ini juga sangat penting ya para para hadirin sekalian ataupun para pemirsa pemirsa sekalian di mana uh, ada yang namanya GP jamu kita bilangnya ya GP jamu ini adalah gabungan pengusaha jamu nah tentunya peran dari GP jamu ini sangat penting untuk uh, mendorong industri jamu dan juga memenangkan misalnya uh, deal deal ataupun negosiasi perdagangan uh, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia. Uh, karena saya dengar beberapa kali uh, di, di webinar bahwa GP Jamu, kalau bicara untuk uh, mendorong industri dan trading, itu cukup uh, bagus program-programnya. Kita undang Ibu Dwi Rani Pertiwi Zarman, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit uh, CV dari Ibu Rani. Ibu Rani ini adalah... Magister Hukum Universitas Borobudur dan beliau adalah Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia. Di samping itu beliau memimpin lima perusahaan yang berkaitan dengan uh, jamu juga. Ada maksudnya ada herbal juga, tetapi bukan saja itu. Jadi ini betul-betul pengusaha ya. Ada juga uh, Tour and Travel dan juga ada uh, PT Teknok Global Indonesia. Tetapi, uh, Ibu juga aktif sebagai komisaris di dua PT yang cukup uh, mumpuni, yaitu PT Azza Indomega dan PT Panca Lima Persada. Jadi, uh, kalau mau belajar bagaimana sih usaha jamu itu, nah mungkin uh, Ibu Rani akan, akan share. monggo Ibu, silakan. Baik, terima kasih, Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Restu. Pak Profesor Bernard, Pak Heru, dan semuanya. Senang sekali bisa eh, diminta di acara ini ya. Jadi berkaitan dengan jamu itu memang saat ini lagi booming ya. Makanya Kemendikbud ngajak munculin jamu nih gitu ya. Nah, tadi eh, Bapak Direktur kan menyampaikan akan mengangkat eh, memasukkan rempah ya jalur rempah ya ke UNESCO ya Nah, kita juga lagi antri nih Pak Direktur untuk jamu ya sebagai warisan uh, bud apa warisan budaya tak benda gitu ya. Mudah-mudahan bisa dapat jadwal untuk saat ini sih memang sedang me, me, apa, masih ada kekurangan berkas sedikit lagi. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai sehingga bisa dimasukkan ke dalam daftar antrian gitu gitu uh, baik next saya mulai acara uh, materi ya di Indonesia ini uh, seperti kita ketahui ada sekitar 30.000 ribu jenis tumbuhan ya tapi yang baru uh, dimanfaatkan untuk sebagai tanaman obat itu ada 2.500 jenis dan itu memang juga belum uh, semua terpakai ter ter apa uh, terserap gitu. Yang sesungguhnya itu ada 7000 ribu tumbuhan berkhasiat obat. Sebagian itu memang uh, masih belum masuk di dalam daftar list BPOM. Jadi, tidak semua tumbuhan itu bisa langsung kita pakai, jadi jamu, diolah jadi jamu, terus dijual. Tidak, kita harus mengikuti peraturan regulasi uh, tanaman apa yang sudah bisa dipakai. Gitu, uh, bahwa sebetulnya di wilayah-wilayah banyak sekali contoh, misalnya. Di Papua, di Papua itu ada tanaman-tanaman yang khasiatnya itu luar biasa ya, tapi memang belum diajukan sebagai uh, tanaman yang bisa di, dikonsumsi secara resmi untuk sebagai jamu, nah itu perlu lagi pengujian. Uh, dan Indonesia itu sebagai biodiversitas terbesar kedua di dunia. Next. Nah, terkait tanaman rempah, sebetulnya tanaman rempah itu eh uh, sudah pasti sebagian atau bahkan semua bisa dipakai diolah untuk di industri jamu ya. Eh uh, banyak sekali yang bisa menyerap tanaman rempah itu. Jadi kalau yang sedang berencana membuka perkebunan rempah-rempah atau uh, punya rempah-rempah, nah inilah dia ya. siapa yang bisa menyerap hasil tanamannya. Ada industri jamu, ada industri makanan dan minuman industri non-pangan industri non-pangan tuh seperti misalnya eh, Kelapa gitu pohon kelapa itu kan kayunya bisa untuk eh, Jadi eh, apa pembakarannya nah terus eh, daun kelapanya daun pandan bisa untuk eh, kalau mau lebih cepat, kulit cepat contoh atau tikar gitu kan, manfaatnya tuh banyak sekali dari tanaman-tanaman tuh. Kemudian, pasar tradisional sudah pasti eksportir. Nah, ini juga Indonesia itu paling dicari ladanya seperti itu tadi. Prof Bernard sudah sampaikan juga, kemudian lagi untuk para pengobat tradisional gitu ya, dan pasti supplier semua. Semua transaksi bisnis itu pasti eh, kalau petani itu tidak langsung selalu menjual ke industri atau ke pembeli pasti ada pengepulnya. Nah, pengepul itulah yang mensuplai ke eh, ke industri-industri next. Sekarang waktunya dunia mengenal kehebatan jamu ya. Jamu itu adalah saat ini nih dengan kondisi COVID ternyata penjualan jamu yang berhasiat imunitas itu naik 50 persen. Kita bisa lihat dari pertumbuhannya, gitu ya. Begitu juga dengan suplemen, suplemen penjualannya juga yang terkait dengan imunitas. Dalam kondisi COVID ini, salah satu hal yang memperkuat diri kita yaitu minum suplemen atau jamu yang berkhasiat imun. Selain kita juga menjaga uh, kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti penjualan untuk uh, bahan baku jamu itu khususnya yang buat imunitas melonjak sangat tinggi. Uh, dan itu uh, terasa oleh tentunya para petani yang menanam bahan-bahan Jamu khususnya yang sekarang melonjak itu, contoh misalnya jahe, jahe merah, kunyit, temulawak, serai. Seperti kita ketahui, Bapak Presiden kita sekarang sejak COVID itu minum jamunya sampai tiga kali sehari ya. Bahkan, khususnya untuk imunnya, bahkan menghidangkan untuk para tamunya sekarang jamu. ya. Nah, hal itu sampai membuat eh, ada media di luar negeri, Bloomberg, menuliskan tentang kisah bagaimana Presiden Republik Indonesia itu menghidangkan jamu, kenapa jamu? Apa apa khasiatnya dan lain sebagainya itu ditulis. Kebetulan saya karena ketua GP jamu sehingga beberapa dari luar banyak menghubungi saya mempertanyakan bagaimana itu membuatnya. Apakah mudah didapat di sana ataukah bagaimana kami bisa mendapatkan bahan bahannya itu seperti itu. Next, oke, okay. ini contoh permintaan rempah selama periode April sampai Juni tahun 2020 tahun ini ya sumbernya dari Kementerian Perdagangan terkait dengan adanya COVID ini memang rempah-rempah mengalami permintaan yang cukup tinggi contoh misalnya yang yang apa yang angkanya cukup tinggi salah satunya pasti lada ya, lada utuh gitu. Nilainya sampai 40 juta 40,88 juta US dollar gitu ya. Kemudian cengkeh. Nah, itu tadi juga Prof Bernard bilang dari zaman dulu yaitu lada, cengkeh, pala ya. Kemudian lagi ada bubuk kayu manis, ada matcha, matcha terus vanila Kayu manis utuh tadi bubuknya ini kayu manis utuhnya, kemudian ada kapulaga dan ada bubuk pala. Jadi ada lada utuh, ada juga bubuk pala. Inilah eh, berdasarkan hasil pendataan rempah-rempah periode tahun ini April Juni yang penjualannya cukup melonjak. Lanjut next. Nah ini adalah daftar negara yang menerima ekspor dari Indonesia tanaman obat aromatik dan rempah-rempah. Tadi Pak Profesor Bernard bilang itu adalah oka ya tanaman obat kosmetik ini aromatik ya dan rempah-rempah. Nah, negara yang paling besar menerima kiriman ekspor kita yaitu Thailand ya. Thailand juga terus walaupun di India juga banyak rempah tapi ternyata masih ada juga eh, rempah-rempah yang diekspor dari Indonesia ke sana. Ada urutannya ini Pakistan, Thailand, Amerika, India, Vietnam, Singapura, Belanda, Tiongkok. Tiongkok walaupun gudangnya gudangnya tanaman obat, tapi ternyata masih membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia. Ada Bangladesh, Jerman, dan lain-lainnya. Next. Nah, sebagai industri Asosiasi Jamu, ya, kami punya uh, tugas itu. Salah satunya membina industri jamu. Nah, itu kerjasama lintas sektor yang saling berintegrasi. Jadi, uh, dengan uh, bergabungnya di Asosiasi GP Jamu ini, industri-industri uh, bisa saling cepat untuk uh, mendapatkan informasi berkaitan regulasi. Me me Mendiskusikannya dengan cepat, atau bahkan kalau misalnya harus ada yang dipertanyakan atau diubah dengan pemerintah regulasi yang kurang sesuai bisa uh, melalui kami biasanya kami yang sampaikan kemudian kami juga GP jamu melakukan kolaborasi abgc yaitu akademisi bisnis government dan community dalam pembinaan industri dan UMKM jamu jadi pasti kalau misalnya ada pertanyaan apa sih untungnya jadi anggota GP jamu gitu ya uh, Industri itu kan ada di seluruh Indonesia yang resmi, yang resmi itu ada sejumlah 846. Nah, baru menjadi anggota itu baru sekitar 500-an. Uh, mungkin yang 300 bagian itu industri besar ya, belum bergabung uh, dengan apa GP Jamu. Nah, salah satunya apa eh uh, Untungnya segala sesuatu informasi bisa cepat lebih tahu regulasi dan uh, ketika ada masalah juga kami biasanya saling uh, membantu ya. Kemudian lagi uh, peningkatan komunikasi informasi dan edukasi uh, kami selalu melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan jamu. Nah karena memang tidak kalau dulu kan orang tuh menganggap jamu itu pahit. Gitu kan. Tapi sekarang jamu itu sudah lebih modern dan tidak selalu pahit. Tadi kita lihat juga yang di materi Profesor Bernard. Mungkin nanti Pak Heru juga akan menyampaikan bagaimana sekarang jamu itu terlihat sangat manis dan indah gitu dilihat, sehingga tidak membuat antipati gitu untuk meminumnya. Gitu. Next. Nah. Kegiatan GP jamu itu sebetulnya, apalagi COVID ini, ya. Kelihatannya apa sih asosiasi, Itu lumayan sekali. Bahkan, sampai-sampai kadang saya tidak perhatikan perusahaan saya karena mengurus asosiasi ini lumayan, tapi ya, inilah demi anggota, ya, khususnya yang UMKM, yang untuk bisa berjalan dengan kondisi COVID seperti ini juga, kan, supaya jangan sampai ada yang eh, anggota itu harus memberhentikan atau memphk karyawan bagaimana kami saling membantu ya uh, kemudian juga uh, GP Jamu juga rutin memprofesikan jamu melalui pertemuan dengan dubes luar negeri terkait masalah ekspor bahan baku maupun jamu ya. Uh, jadi kita paralel. Tadi saya sempat baca ada pertanyaan, kenapa enggak di dalam negeri dulu lebih diluaskan? Kita tetap paralel di dalam negeri juga kita uh, publikasikan jamu dan di luar negeri juga harus seperti itu. Kemudian lagi untuk meningkatkan kualitas produk dari anggota GP Jamu, GP Jamu melakukan pelatihan-pelatihan melalui webinar terkait CPOTB dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena standar yang sekarang ditentukan pemerintah itu, kita tuh standar CPOTB itu sudah standar internasional. Jadi, kalau minum jamu dari industri yang resmi terdaftar itu insya Allah aman gitu, karena semua standarnya sudah jelas. Next, Ah ini ada daftar kegiatan GP Jamu banyak sekali karena kan eh, salah satu yang diminta ke saya menyampaikan apa sih kegiatan GP Jamu mungkin nanti dibaca aja ya. Nah, eh, kita pasti eh, bersinergi dengan Bipam terkait misalnya eh, regulasi ya, peraturan dari yang mulai paling mudah sampai yang paling rumit gitu ya Nah itu kita uh, selalu uh, ber membahas bersama menjarikan jalan keluar sekiranya anggota ada yang tidak bisa memenuhi kemudian dengan kementerian perindustrian juga uh, sangat membantu ya karena industri ya industri jamu seperti contoh uh, ketika uh, ada masa uh, dua tahun bahkan sampai tahun ini mungkin kami industri-industri yang mesinnya sudah kondisinya eh, Sudah tidak tidak bagus lagi di diberikan mesin oleh kementerian perindustrian ya khususnya usaha-usaha yang kecil kemudian lagi bimbingan teknisnya ya sampai industri itu berhasil untuk mencapai standar sertifikat yang ditentukan oleh BIPOM next Kemudian lagi Uh, masih CPOTB internal GP jamu di seluruh wilayah DPD-DPD itu juga saling membantu bersinergi dengan Pemda-Pemda setempat bagaimana uh, supaya industri tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah terutama terkait dengan mutu dan kualitas jadi menyiapkan jamu itu tidak sekedar menyiapkan kalau menurut menurut beberapa orang yang awam oh gampang uh, cuci bersih rebus udah gitu. Tidak tidak semudah seperti itu walaupun itu juga bisa gitu ya. Kalau untuk industri itu ada standar yang cukup sebetulnya cukup lumayan lah ya. Tapi bukan berarti uh, usaha jamu itu rumit sekali ya. Ada ada beberapa bagian kita membuat jamu itu mudah dengan izinnya mudah gitu ya. Tapi ada juga yang standarnya harus standar internasional bahkan. Kemudian lagi kami kerjasama pasti dengan beberapa organisasi lain terkait dengan jamu karena contoh PPUIN PPUIN itu eh, perkumpulan paricara usada Indonesia yaitu para pengobat para pengobat khususnya seluruh Indonesia itu kalau menggunakan ramuan atau jamu berbentuk kapsul bahkan itu semua harus eh, harus yang berizin resmi, makanya itu yang bisa didapatkan di industri. Nah, itu kami bersinergi membuatkan mereka ramuan-ramuan yang dibutuhkan para pengobat, supaya uh, mereka bisa uh, memberikan kepada pasien-pasiennya dengan standar yang baik. Gitu, kemudian lagi, kami juga membuat uh, digital marketing rutin, dibantu dengan beberapa. Uh, mitra kita diantaranya para supplier terus kemudian ada Krista Media gitu next nah ini juga ada uh, kegiatan umumnya lah ya seperti semua organisasi WA Group itu banyak sekali karena hampir seluruh Indonesia DPDPD -DPD itu punya sendiri-sendiri uh, WA Group nah itu demi untuk uh, semuanya bisa saling bersinergi makanya sebagai saya ada di semua grup itu setiap hari. Ya, harus baca, harus membantu, termasuk juga kita bersinergi dengan eh, kehutanan eh, terkait dengan petani-petani yang punya eh, hasil panen yang harus dikemanakan. Kita bantu untuk saling bertemu dengan industri. Dari hulu ke hilir, eh, diusahakan kita bisa membantu mereka untuk sama-sama eh, mendapatkan hasil yang bagus. Next, nah. Ini adalah negara-negara tujuan ekspor, bukan tujuannya yang sudah berjalan menerima jamu dari Indonesia. Jadi termasuk seperti dari grupnya Ibu Marta juga kan sudah Marta Group sudah ada ekspor dan beberapa khususnya khususnya industri yang besar seperti Sidomuncul, Mustika Ratu, Jamu Borobudur dan lain-lain. Ini tujuan negara-negara yang sudah berjalan di antaranya pasti di Asia Tenggara, ke Afrika, ke Rusia, Amerika, Kanada, Jepang dan hampir sebagian besar negara di dunia sudah pasti ada jamu Indonesia. Next. Demikian dari saya materi saya jadi untuk para pendengar atau pe Pemirsa yang mengikuti acara ini sebetulnya apalagi bagi pemula yang hendak membuat produk jamu atau karena kan setelah PHK ini banyak juga yang berjualan jamu kita bisa lihat nah kita juga bisa membantu untuk um, uh, apa memberi arahan gitu ya bagaimana membuat yang bagus dan bagaimana mengurus izin uh, yang uh, mudah jadi standar karena nggak bisa bikin bikin produk minuman atau uh, ramuan di botol dia hanya hanya buat aja tapi tidak urus izin sebaiknya itu ada nah memang kalau dianggap rumit tidak yang penting tahapannya eh, dijalani nah untuk itu banyak sekali memang orang-orang yang eh, tidak tahu eh, kemana harus eh, urus izin kemana itu kita bisa sampaikan bisa infokan atau kita boleh konsultasi kepada kami demikian mbak Vita dan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Jadi uh, buat teman-teman yang sekarang ini memang berbunculan seperti jamur ya, ibu bahwa banyak ya. sekali pengusaha-pengusaha baru, startup gitu ya, ya, pemahan yang dia bikin jamu, bikin ini bukan berarti uh, tidak boleh dijual, tetapi ya. kita bicara tentang food safety and hygiene ya. yang semuanya itu pasti ada prosesnya untuk bisa ya. di menjadi apa ya, bisa diterima oleh oleh pasar terpercaya, itu kata-katanya yang paling penting. Oke, okay. uh, menarik sekali, jadi yang saya highlight tadi ada 26 negara, lebih kurang yang jamu kita udah ada di sana ya Bu, jadi yeah. artinya kalau bicara globalisasi itu sudah terjadi apalagi pemain-pemain besar ataupun uh, kita bilang pemain besar karena memang mereka berjuang dari awal yeah. seperti mata Tilar, mulai dari rumah gitu ya Berapa itu menjadi tahun? sukses, <laughs> ya bertahun-tahun gitu, 50 itu, tahun ya Pak 50 tahun istri really. <laughs> mengagumkan itu itu ya. adalah satu kebanggaan uh, buat kita. Oke, okay. terima kasih Ibu Rani. Kita akan nanti uh, ada seksi uh, ada ada apa? Uh, sesi diskusi. Kita masih punya waktu sekitar 57 50, 50 menit lagi. Nah, uh, saya akan mengundang dulu pembicara kita yang ketiga uh, yang juga nggak kalah penting karena gini, kita bicara hulu hilir dari industri jamu dan sebetulnya peranan dari Dewan Rempah Indonesia ini di dalam mengawal, di dalam menjadi katalisator untuk bisa mensukseskan industri hulunya itu sangat penting. Nah, kita undang Bapak Heru Dewardana M. Hort Science sebagai ketua bidang organisasi dan keanggotaan dari Dewan Rempah Indonesia. Saya persilahkan, Pak Heru, eh, tunggu dulu, Pak. Saya ada yang lupa, Bapak pun juga harus saya bacakan sedikit CV-nya, ya Pak. Ya, kalau semua dibacakan, Bapak juga harus uh, oke. Okay. Saat ini Bapak ada di uh, sebagai herbal cultivation specialist CSR manager di Kampung Jamu Organik, uh, dan juga Bapak ada yang namanya Kado. Nah, terus uh, secara profesional. Uh, Bapak juga cukup uh, pengalamannya luar biasa, Pak. Bahkan Bapak juga uh, sekarang posisinya adalah Vice President Relationship Development at UN Global Compact Network of Indonesia. Lalu juga Bapak Member of National Steering Committee of Global Environment Fund Small Grant Program Indonesia and Head Section of The Indonesia Spice Council. Head Section of Indonesia Herbal Industry Association, which is Association GP Jamu. Jadi ini semuanya nih apa ya? <laughs> adalah orang-orang hebat yang kakinya ada di mana-mana dan bersedia meluangkan waktunya untuk uh, memajukan jamu Indonesia. Nah pendidikannya adalah Bapak uh, lulus dari masternya di uh, Massey University New New Zealand uh, di Master of Horti Horticulture Science. Lalu uh, S1-nya dari Brawijaya University, Engineering di Agriculture. Jadi cocok sekali Pak ini. Okay. <laughs> Kalau saya bacakan dengan trainingnya luar biasa. Ini juga CV-CV pembicara kita ini luar biasa. Jadi saya sudah ambil yang sedikit saja tapi yang, yang tepat gitu. Nah, uh, monggo Pak, silakan saya persilakan. Ya. Terima kasih uh, Bu Vita yang saya hormati. Bapak Direktur BPK, Pak Restu Gunawan yang juga saya hormati dan kolega saya Pak Bernard dan Burani ini yang muter-muter aja kalau bicara rempah mesti ketemu lagi ketemu lagi yang saya juga hormati sebagai uh, apa guru saya juga Pak Bernard dan rani di bidang rempah. Ya eh, uh, kali ini uh, saya akan sebagai di ya baju saya baju Dewan DRI ini sekarang gitu kan, untuk jalur rempah next. Uh, ya, mungkin kalau pendahuluannya sudah nggak bisa diceritakan lagi karena tadi Pak Benar dan Kurani udah cukup panjang lebar bagaimana Indonesia ini uh, uh, punya potensi di bidang rempah ini sangat-sangat besar kalau kita ingat zaman VOC. Namun sekarang mungkin kita akan berusaha untuk mengembalikan ke zaman kejayaan. itu. Jadi rempah kita juga akan tetap mengalir sampai jauh ke dunia luar. Next. Ya, jadi jadi tidak pakai basa basi lagi di pendaulan yang yang sangat bagus sekali disampaikan oleh di Prof. Bernard dan Kurani tadi, maka langsung ke Dewan Rempah Indonesia sendiri bahwa kami dibentuk pada tahun 2006 ya. Jadi apa Dewan Rempah ini di bawah Dirjen pun ya Jenderal Perkebunan di Kementan. Nah, fungsinya apa sebenarnya kami di TR ini adalah mensinergikan para pelaku rempah nasional ya baik Kementerian dan lembaga ya, kemudian peneliti perguruan tinggi industri ya baik industri jamu, kosmetik, kuliner dan lain-lain. Jadi fungsi kami adalah mensinergikan dan kami tidak apa tidak menyangkut program teknis yang sudah dilakukan oleh kementerian. Kemudian sasaran yang ingin dicapai adalah mengembalikan kejayaan rempah Nusantara baik dari aspek produksi ya mutu pasar maupun pendapatan petani yang juga kita ketahui bahwa zaman dulu itu konon katanya itu kan ya Belanda itu membangun negaranya dari rempah-rempah Indonesia itu, waktu itu yang 350 tahun menguasai Indonesia mungkin waktu itu bagus ya memang ya, tapi dengan berjalannya waktu setelah kita merdeka pun gitu kan, kok rempah ini sepertinya tertinggal hingga saat ini gitu apa kurang begitu mengembang. Padahal potensi kalau kita lihat langsung di lapangan itu potensinya sangat sangat besar karena istilahnya apa uh, Nusantara ini kaya akan biodiversity terutama floranya yakni di hortikultura aja udah berapa banyak lebih di perkebunannya berapa banyak dan itu potensial potensial daerah dan itu sangat 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 besar sekali next nanti akan saya bahas di sana jadi program-program uh, DRI ini pengenalan DRI ya jadi misalnya fokus grup discussion ya untuk Uh, yang yang sangat yang sampai saat ini juga belum kelar adalah penetapan hari rempah nasional ini kita kalau yang lainnya ada hari apa hari apa lah hari rempah ini memang biasanya kalau dengan pencantuman hari rempah misalnya itu nanti akan menjadikan kita apa semacam eh, hari batik pada saat hari batik tanggal tanggal dua itu wah, banyak orang yang semuanya uh, mengingatkan kembali bahwa batik adalah kekayaan, Terlalu rempah juga demikian ini yang yang menjadi menjadi tujuan kami. Kemudian uh, menentukan juga strategi mengembalikan kerjaan tempat bagaimana ya dari hulu sampai hilir. Kemudian merintis pemanfaatan lahan hutan sosial saat ini ya persona berhubungan dengan KLHK ya untuk mengembangkan rempah. Kemudian mendukung program kementerian seperti yang saya bilang tadi ya tidak tidak strategis tapi kita mendukung program kementerian bisa dengan kementerian pertanian dalam hal Penyusunan Good Agricultural Practices dan Good Manufacturing Practices di bidang rempah, di komoditi rempah. Kemudian dengan program pendidikan ya seperti saat ini, jalur rempah. Bagaimana kita memasyarakatkan kembali atau uh, mengenalkan kembali membuat uh, rempah ini uh, menjadi menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kemudian Kementerian Transmigrasi misalnya dalam hal pengembangan komoditi rempah di areal transmigrasi. Kemudian dengan Kemenko Maritim dan Investasi dalam pengembangan pariwisata yang terkait rempah. Seperti Pak Direktur tadi uh, sebutkan juga bahwa rempah tidak hanya sebagai komoditi konsuming, kon, uh, yang dikonsum ya, yang digunakan oleh masyarakat tapi juga sebagai ada nilai-nilai seni misalnya, seni pendidikan dan apa namanya diplomasi politik pun bisa melalui rempah gitu jadi di sini nani wisata pun bisa melalui rempah karena rempah kita bervariasi next uh, program revitalisasi rempah ini juga uh, sekarang ini tantangan kita adalah bagaimana uh, rempah kita akan berjaya kembali ya itu uh, bagaimana kita uh, strateginya misalnya aja kita mengadakan misalnya membuat gernas gerakan nasional waktu itu lada ya gerak-gerak gernas lada di delapan provinsi misalnya jadi bagaimana gernas ini gerakan nasional bisa di masing-masing komoditas nanti di tiap-tiap provinsi kemudian membantu pembinaan dari dari kami pusat ya di, di DPP kemudian bagaimana wilayah juga punya dewan rempah yang intinya itu memfasilitasi terutama memfasilitasi produsen rempah kemudian menentukan juga harga jadi bagaimana petani itu mendapatkan harga yang 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 apa namanya yang lebih baik lah sehingga bisa tetap konsisten mengusahakan rempah. next uh, misalnya prioritas pengembangan komoditas rempah. nah kita ini ini setting pada sekitar lima tahun lalu ya kita set gitu ya jadi prioritas pertama misalnya 13 tanaman pendukung pendukung ekspor lah di situ mesti ada tiap prioritas mesti ada rimpang yang disebutkan tadi untuk jamu ya temulawak dan jahe ini prioritas pertama ini ya yang pertama jadi di samping lada cengkeh kayu manis dan lain-lain semua ini adalah potensi potensi kita kayak kayu manis ini kalau kita ngomong dunia kayu manis mesti kurinci kurinci kayu manis ya di, di apa namanya daerah jambi tapi kalau dilihat harganya sekarang tingkat petani juga sangat-sangat rendah. Kemudian prioritas kedua juga ada di sana kalau kita ngomong ngomong apa namanya rimpang ada kencur dan kunyit di samping juga ada pinang ya ada wijen kemiri dan lain-lain. Dan -lain. prioritas ketiga di situ ada temu-temuan juga ya temu kiring temu mangga temu yang ya di samping 15-13 tanaman ya, yang lainnya. Next. Uh, tema sekarang adalah sustainability ya tadi revitalisasi bumbu rempah berkelanjutan nah, dari sustainability-nya. kita akan kenapa rempah ini harus sustainability ya harus sustain harus berkelanjutan nah, karena permintaan dunia sekarang itu sudah sudah harus sustain jadi kita sudah ngomong sustain lestari berkelanjutan lestari berkelanjutan kemudian juga wave gelombang back to nature. Jadi kita perlu ini mensustinkan. Dan kondisi rempah nasional saat ini memang tidak sebagus beberapa tahun yang lalu ya. Memang banyak kendala di situ yang karena negara kita memang kepulauan, terutama di beberapa waktu lalu tahun kemarin saya juga mengenai supply chains analisis dan situ memang sangat bermasalah di di transportasinya. Jadi kalau ada tol laut, waduh ini ini sangat membantu sekali bagi petani produsen next. Ya, saya juga mungkin agak cepat aja karena waktunya juga udah uh, lewat, tidak apa uh, pendek kita ini. Jadi, untuk sustainable spice ya, kita kita untuk revitalisasi tanaman rempah, misalnya peningkatan produksi, intensifikasi, itu pasti. Gitu kan. Jadi, bagaimana produksi persatuan luas mesti harus ditingkatkan. Kemudian, diversifikasi produk. Tadi, Prof. Bernard bisa menceritakan tentang tentang risetnya. Jadi Purani juga mengutarakan tentang berbagai produk jamu harus didiversifikasikan. Karena ini untuk memberikan nilai tambah pada 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 rempah itu sendiri. Dan yang penting perbaikan mutu, perluasan pasar dan kelembagaan. Kadang-kadang kelembagaan ini kita lemah Kelembagaan manusianya SDM. Next. Nah, ini kalau kita mau apa prioritas ya di sini mesti ada ada lima hal sebut peningkatan produksi intensifikasi perluasan diversifikasi produk perbaikan mutu perluasan pasar dan kelembagaan di sini kita bisa melihat betapa uh, mana yang perlu ditekankan di, di komoditas, komoditas pertama kedua ketiga ini di mana apa komoditas pertama jelas membutuhkan semua kelima elemen tersebut ya next uh, kemudian tindakan revitalisasi itu sendiri tetap di di sana diversifikasi mutu pasar dan kelembagaan. Jadi kelembagaan ini sangat-sangat diperlukan dalam mengelola mengelola apa namanya rempah nasional ini kalau mau maju kadang-kadang kita petani petani udah bagus cuman pengelolaan pasca panennya kadang asal-asalan kita beda dengan dengan luar negeri yang udah maju misalnya sangat apa namanya hati-hati kalau kita kadang cuma lempar-lempar aja gitu kan hmm. uh, panenan hanya ditumpuk aja besok baru ini lah di sini di sini uh, perlu perlu adanya uh, peningkatan pelatihan dan uh, apa namanya kualitas dari SDM ini. ini ini yang 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 perlu dan kelembagaannya antara produsen hingga sampai ke eksportir atau sampai ke user uh, pabrik itu bagaimana next Nah, prioritas tanaman berdasarkan bobot. Nah, di sini juga kita ketahui. Kalau nggak salah, di sini kayak rimpang nih, jahe, temulawak itu masih temulawak, kunyit ini masih di prioritas satu dan prioritas dua. Ya. Prioritas satu. Bahkan. Jadi, apalagi di masa COVID ini, seperti Bu Rani tadi bilang, orang makin makin nengok. Gitu. Karena minum jamu, minum rempah ini, makan rempah ini, nggak ada ruginya. gitu Karena bahan alam, sebanyak apapun dimakan, diserap oleh tubuh, sebagian sisanya pasti dibuang, tidak ada residu yang ditinggalkan dalam organ. Jadi sehatnya di sana. <coughs> dan tidak ada efek sampingnya. Next. Uh, kenapa why, why sustainable gitu ya? Sustainability on spice di sini. Jadi dari demand konsumen rempah di luar negeri ini sudah uh, mengutamakan tiga kali, jelas kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Kemudian Uh, kita sudah punya internasional brand seperti Muntok White Paper ya. Jadi lada putih dari Muntok, Lampung Black Pepper, Bandana, Kemiri Banda itu sangat urinci yang saya bilang tadi. Jadi ini harus dipertahankan. Di dunia udah mengenal ini. Nah, makanya kita harus harus berkelanjutan. Kemudian penanaman tidak harus di wilayah yang terancam. Jadi jadi misalnya di hutan yang nanti bisa di, dirubah jadi perkebunan lainnya, nah, jadi shift untuk produksi ini perlu juga di tingkat lapangan next uh, petani sebagai produsen harus mendapatkan jaminan harganya harus layak, jadi harus lebih baik dibanding komunitas lainnya supaya rempah ini tersedianya bisa ter, 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 terpenuhi ya. Jadi yang terpenting petani karena petani ini ujung tombak kita ya. Walaupun udah bagus ya pertaniannya, tapi kalau harga jatuh petani akan males. Pernah kejadian beberapa waktu lalu cengkeh tanaman cengkeh pada dibakar lah. Akhirnya sekarang nangis juga numbukan cengkeh enggak nggak sehari dua hari butuh tahunan gitu kan jadi ngapain dirusak karena jengkel lah waktu itu kan next uh, kemudian untuk komoditas mbah Uh, memenuhi, sudutnya memenuhi berbagai aspek ya jadi jadi lingkungan ya jelas ya terus penerapan budidaya yang tepat GAP, ya harga yang di rumah petani harus bagus sekali lagi yang saya katakan tadi harganya harus pas ya terus dari aspek sosial nama petani bergairah dalam menanam nah ini yang perlu perlu kita kita galakan next uh, Ah ya mungkin mungkin itu yang bisa saya saya sampaikan yang terpenting tadi adalah bagaimana produksi rempah itu bisa mutunya bagus, kontinu dan kuantitasnya memenuhi syarat. Nah di sini jadi punya dan petani sebagai produsen itu mesti harus dapat apa namanya uh, bukan insentif tapi ya harganya itu harus. Kadang petani kalau udah wah percuma pak nanum ini harganya enggak, ini enggak nggak sumut dengan ininya terus waktu itu ya kan terus dimarah dipotong gitu. padahal menumbuhkan tanaman rempah yang kebanyakan adalah tanaman tahunan nah ini nggak nggak gampang kan butuh tahunan puluhan tahun nah kalau udah dipangkas nanti akan 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 rugi sendiri nah jadi jadi semua sekarang sudah harus uh, sinergi dari hulu petaninya, kemudian industrinya juga sangat-sangat bagus, sangat variatif untuk apa, memvariabilitaskan produk-produk yang masalah. Jadi mungkin itu mudah-mudahan jalur rempah bisa, <gifat> bisa dan sangat-sangat pas ini untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Uh, yang menarik di sini adalah uh, saya highlight tentang program yang betul-betul mengangkat sustainability karena memang uh, dunia sekarang sangat concern uh, tentang pencapaian uh, sustainable development goals jadi pencapaian dari sustainability goals uh, di tahun 2030 apabila Indonesia ya. tidak bisa uh, memenuhi uh, pencapaiannya maka uh, kita akan menjadi negara yang dikucilkan loh karena semua orang sudah sudah realize betapa pentingnya yang namanya uh, segala sesuatu yang uh, berkelanjutan, termasuk pembangunan berkelanjutan. Nah, uh, jadi ada highlight yang penting di dalam kita mengangkat sustainability itu adalah yang krusial tadi adalah SDM, ya Pak, ya SDM. Betul. Lalu kaitannya dengan petani dan juga kesejahteraan petani. Ya. Apabila petani tidak sejahtera, maka uh, hulunya. Lagi-lagi kita bicara hulu tadi ya, hulunya itu yang harus dijaga. Dan bagaimana kita memotivasi membuat petani-petani uh, itu bangga sehingga Indonesia tidak kehilangan petani. Di mana ada data uh, setiap tahunnya ada 500 petani atau uh, sekitar segitu yang yang hilang gitu karena generasi sekarang lebih suka melakukan hal-hal yang sangat teknologi. Generasi sekarang senang sekali melakukan hal-hal yang cepat. Jadi memang ininya memang ritmenya berbeda gitu. Dengan adanya kesejahteraan pasti akan seperti ada madu. di mana ada madu akan ada pemandangan. Menarik. Ya, ya. Ya. Yes, Itu. Okay. Ya. Nah, oke. Okay. Terima kasih untuk narasumber saya. Nah, sekarang saya akan uh, kita nggak ada video yang diputar ya. Uh, Mas Rizky, tim saya ini, saya punya tim di sini, Mas Rizky, Oke, okay. tapi saya udah ada pertanyaan loh buat Profesor Berna, terus ada juga yang nanti buat uh, Ibu Rani. Ya, uh, ada tiga pertanyaan yang sudah saya pilih dari Zoom. Ya, ini oke, okay. yang sudah saya catat dan sudah saya ini ya, tiga pertanyaan. Dan tiga pertanyaan ini, para narasumber yang terhormat, akan mendapat goodie bag dari Marta Tilar Group. Asal tahu ya, yang namanya goodie bag dari Marta Tilar Group itu pasti bermanfaat. Karena saya juga sering sekali itu datang ke seminar dan mendapat goodie bag dari Marta Tilar Group. Oke, pertanyaan nomor satu, kita lanjut ya ke pertanyaan. Oke. Okay. Ada yang mau tanya langsung tolong dipersiapkan dulu Ma, uh, Mas Rizky Nanti kita tampilkan satu pertanyaan langsung tapi saya akan tanyakan dulu nih. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik itu. Uh, begini. Bagaimana? Ya ini kaitannya dengan anak-anak milenial nih. Profesor boleh jawab, Pak Heru Burani juga boleh jawab, tapi saya akan duluan ke uh, Profesor Bernard bagaimana strategi kita, apalagi mata tilar yang sudah 50 tahun ini untuk membuat jamu ini menjadi tuan rumah di negara sendiri, terutama di kalangan milenial yang lebih suka minum ataupun mengkonsumsi hal-hal yang berbau barat. Tadi juga sudah disebutkan bahwa yang namanya western itu kayaknya bagus, padahal manfaatnya belum tentu ada di situ ya. Nah jadi kira-kira bagaimana itu pertanyaannya, Prof. Monggo, Prof. Baik, hey, terima kasih, Mbak Vita. Ini memang satu tantangan ya buat uh, industri perjamuan, ya. Tapi justru tadi saya memberikan contoh kenapa judulnya justru uh, merawat ya jejak-jaru rempah dalam kehidupan modern. Jadi jangan dikatakan kalau nenek moyang itu selalu kuno. Ya. Hari ini kalau kita lihat justru banyak anak-anak muda mulai berbisnis jamu. Contoh, sekarang banyak anak-anak muda membuka kafe jamu. Bukan kafe kopi ya, tapi jamu dan yang disajikan menarik. Ya, tidak menghilangkan khasiat jamu tapi disajikan dengan lifestyle. Ya, nanti kalau tadi makanya saya uh, cerita mengenai kampung jamu ya. Nanti kalau berkunjung ke sana, Anda bisa menikmati nih eh, para hadirin peserta webinar ya. Misalnya apa? Es krim jamu. Loh. Jamu tapi dalam bentuk es krim dan enak. Ya, ini contoh bagaimana warisan resep budaya nenek moyang kita kita teliti, oh ternyata terbukti khasiatnya, tapi penyajiannya modern dan enak. Jadi jangan dibayangkan jamu sekarang itu pahit, getir, nggak enak, bau, gitu ya. Tetapi itulah yang menjadi concern kita, jamu dengan konsep yang tetap sama dari zaman dulu sampai sekarang, hanya saja representasinya adalah sesuai dengan kehidupan modern sekarang. Ya, minum jamu nggak selalu harus pahit bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk suplemen, bisa dalam bentuk jus, bisa dalam bentuk es krim, macam-macam. Ya, makanya uh, sekaligus juga mungkin ini uh, Mbak Vita, barangkali nanti kalau ada kesempatan, uh, peserta webinar ini boleh saja berkunjung ke Kampung Jamu Organik. Karena terbuka untuk umum, dan silahkan mencicipi jamu yang enggak ada rasa jamunya tapi khasiatnya tetap jamu. Itu barangkali dari saya. Ya, jadi mendiversifikasi produk dengan tidak mengurangi khasiatnya ya, Prof ya. Betul. Itu adalah salah satu daya tarik. Lalu menyajikannya, menyajikannya juga dengan cara kekinian. Betul. Ya, seperti kayak misalnya kita minum kopi ya. Bayangin kalau jamu yang 650 apa tuh? Eh Whatever ya atau uh, apa herbal well brew ya yeah. itu ya. Jadi cara, -cara kopi yeah. itu dimasukin ke jamu ke Betul. itu keren sekali Asik yes. loh minum jamu latte misalnya. Iya. Yeah. Kan yes, itu yes. satu hal yang anak-anak muda biasa minum. Tapi kalau anda minum yang biasa banyak makan gula, banyak makan uh, sas pengawet, ya makin sakit. Kalau minum jamu makin diminum makin sehat. But Oh, Prof. Oke, okay. itu, itu itu kayaknya menjawab tuh, Prof. Karena <laughs> banyak sekali kafe kafe sudah bermunculan artinya betul, betul, betul. anak milenial itu harus kita hargai ya dan betul, betul. menularkan yang lainnya nantinya, gitu. Oke, okay. mudah-mudahan menjawab ini pertanyaan dari uh, Yusuf Ges uh, Gestiantianto. Ini dari chat kita, uh, Prof. Oke. Okay sekarang mungkin uh, tunggu ya. Nah mungkin ada satu pertanyaan yang yang juga menarik nih, yang mungkin tentang branding nih, tentang branding bagaimana jamu kita itu bisa menjadi salah satu dari branding negara kita seperti misalnya ginseng equal to Korea. Nah jamu bagaimana kita jamu ini menjadi branding. Jadi kalau orang bilang jamu pasti Indonesia gitu. Saat ini, sih, kayaknya udah begitu, ya, Prof. Ya, kalau ya. orang denger jamu, pasti Indonesia, ya, begitu, ya, ya. ya Prof. Ya, ya, ya. jadi Ayo. kalau tadi mungkin yang dipertanyakan ini, mungkin uh, saya nggak tahu siapa yang menanyakan ini, uh, tetapi intinya, kalau negara Korea punya ginseng, ya, kalau jamunya jelas, kalau begitu jamu, orang mengatakan itu Indonesia. Ya, tetapi kalau mengatakan misalnya tanamannya, di Korea dikenal ginseng ya. Tetapi Indonesia sebetulnya juga punya uh, tanaman unggulan yang mungkin di tempat lain tidak tidak terkenal gitu ya. Salah satunya nih misalnya temulawak. Ya. Nah ini uh, perlu nanti uh, kita selalu di GP Jamu juga, di tempatnya uh, rempah juga sama hmm. ya. Bagaimana kita sebetulnya fokus ya pada beberapa komoditi yang kita anggap unggulan di Indonesia, mari kita suarakan bersama-sama. Ya. Karena Indonesia itu apa? Terlalu kaya. Jadi banyak banget sehingga setiap tanaman itu punya karakter, karakteristik sendiri-sendiri sehingga terlalu banyak orang mengatakan ya, itu tanaman begitu ya, Tapi jadi kalau... bingung ya, Prof? Ya, lalu problem banyak. of too many, kita karena banyak, jadi kita punya problem memilih mana oh. yang akan kita dahulukan untuk oh. kita promosikan, itu Mungkin ya. Nanti kalau ada dua atau tiga biji gitu ya, tanaman yang kita unggulkan, salah satunya itu temulawak ya mulawak untuk ya dengan dengan khasiatnya ya. Indonesia yang sudah banyak diteliti orang luar negeri tapi kita sendiri justru harus mengangkatnya bersama-sama jadi tanaman unggulan jamu untuk khusus khas Indonesia seperti ginseng. Yes, terima kasih Prof. Prof. Kalau sekarang pertanyaan ini saya lempar ke um, Pak Heru dulu nih sebagai uh, dewan Remp rempah Indonesia. Bagaimana kita mengangkat jamu menjadi nation branding atau akan menjadi brand yang kita banggakan yang equal dengan negara kita seperti kalau di Korea itu Ginseng, kira-kira ya, nah, ya. apa nah. idenya dan apa yang kira-kira uh, berhubungan dengan Dewan Rempah Indonesia Pak? Iya, ya, jadi apa beberapa tahun seperti Pak Benar tadi bilang ya, jadi jadi saya nambahin aja pada beberapa tahun lalu, kalau nggak salah pada masa presiden yang kelima, presiden kita itu ada gerakan minum temulawak di istana. Nah itu gerakan nasional sebetulnya. Jadi kita mencanangkan minum temulawak, karena waktu itu memang kita ingin temulawak yang Pak Benar sebut tadi menjadi satu. Karena manfaatnya sangat-sangat besar sekali mengandung santurisol itu untuk hepatoprotektor, untuk, untuk apa, Liver kita, liver. liver ya, liver ya, hati kita. Kemudian kurkuminnya itu untuk memodulasi imun sistem kita. Jadi, jadi sebetulnya temulawak memang rasanya agak-agak dibanding kunyit ya. ya tapi memang pahit, ya. agak. Makanya anak kecil dulu kalau nggak mau makan ya dicekokin dengan temulawak. Jadi sejak kecil sebenarnya sudah temulawak itu sudah dikenal. Cuman karena menakutkan maka anak anak, 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 anak aku pasti kecil dulu mau makan karena takut gitu kan takut takut dicekoin lagi maka mau makan apa tapi memang dia ada unsur apa meninggalkan nafsu makan ya nah jadi seperti Pak Benar tadi dikatakan di, jadi untuk menuju ke biar bisa kena ke di uh, anak Modena namun ini memang di hulunya ini jadi diversifikasi produknya mesti harus harus jago ini ya Pak Benar ya. sudah banyak riset di situ misalnya sampai ada ada kek, ada kek temulawak, atau kek jahe, minuman penghangat, uh, es krim, jamu. Nah, di sini akan akan sedikit banyak uh, akan ke arah sana. Maka bahkan jamu ini sekarang apa ada istilah baru bu. Jadi uh, new espresso adalah hmm. jamu. <laughs> new, new, espresso adalah jamu itu bisa aja kalau misalnya di di press itu jahe di press itu langsung ke intinya airnya udah langsung manjur banget gitu kan jadi pedes banget gitu kan untuk campuran jadi lebih 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 menarik ke sana jadi jingle-jingle yang kekinian tuh mungkin demikian baik baik thank you Pak kalau oh. dari GP Jamu Bu karena gini kan GP Jamu ini punya tergabung 300 ya. perusahaan anggota dan itu luar biasa suaranya dan melalui produknya kalau uh, bisa melakukan satu gerakan bersama-sama dengan dengan stakeholder mengangkat jamu ini menjadi uh, apa namanya brand seperti brand produk ya seperti uh, ginseng equal to korea berarti biarkan itu jadi ada di subconscious mind everybody in the world bahwa jamu itu pasti indonesia jadi, bukan hanya satu kartu itu, gimana tuh, Bu? Karena pengusaha ini punya peranan yang sangat penting, karena kakinya itu langkahnya lebih panjang, artinya lebih luas, sudah merambah ke luar negeri dan segala macam. Silakan Ibu Rani, jadi gini: seperti yang tadi Pak Heru bilang, kita udah upaya ya. Simposium internasional temulawak itu selalu di Indonesia. Kenapa? Karena temulawak kita itu yang salah satu yang terbaik. Ya. Jadi kalau ada penelitian mau butuh temulat, ambil dari Indonesia. Bahwa nanti mungkin seperti tempe diambil dari Indonesia, terus dipatenkan oleh siapa gitu ya. Bisa akan seperti itu ya. Itu dilema kita. Waktu tahun 2015 ketika saya baru menjabat ketua umum GP Jamu yang pertama, saya sudah menghadap Pak Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya waktu itu jadi kebetulan. E, menteri sebelumnya sudah mengeluarkan, e, mengeluarkan SK untuk jamu itu harus ada di hotel-hotel, bahkan di penerbangan, bahkan di kereta api. Eh, itu seperti itu ya. Nah, sebagian memang hotel sudah welcome drink atau di breakfast itu ada jamu ya. Kemudian saya juga mohonkan pada waktu itu, sebagaimana kita pergi ke Korea, selalu kita wajib untuk datang ke toko yang menjual ginseng dengan pembe, apa dengan uh, menceramahi kita lah soal ginseng gitu. Nah saya tuh pengen seperti itu gitu ya kami itu ya kami ngajukan ke kementerian pariwisata. Bagaimana Pak kalau bisa tuh wisatawan yang ke sini uh, datang harus berkunjung ke satu tempat yang nanti itu kami yang siapkan GP jamu gitu ya. Jadi ada produk kalau misalnya kita mau angkat ginseng, ginseng semua dari mulai uh, jamunya, kosmetiknya, sabunnya mungkin dan lain sebagainya. seperti kita pernah saya pernah berkunjung ke China itu di pelosok gitu pada kota tuh apa sih lupa itu itu dia eh, semuanya nuansanya bunga rose jadi so minumannya kosmetiknya apalah sampai tehnya bunga rose saya sampai beli juga gitu terus disuling juga jadi eh, krim krim itulah gitu kan bahkan bahan bahan itu disuplai ke Perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia hanya dari bunga ros itu kan. Nah, ya, Bu. Kita, kita bisa hanya pada waktu itu beliau menteri itu menjawab saya belum belum bisa untuk memutuskan itu gitu. Nah, mungkin pertimbangannya kalau wisatawan dipaksa ke, ke apa seperti itu mungkin. Pemerintah Indonesia belum siap gitu. Itu memang saya sangat sayangkan karena kalau kita berjuang sendiri juga percuma nggak bisa harus dibantu oleh pemerintah gitu. Jadi sekarang mau seperti Pak Heru bilang, ayo kita bikin. Tapi tapi temulawak emang rasanya agak-agak gimana Pak Heru ya? Memang itu bagus gitu, khasiatnya bagus gitu kan? Harus kita riset kali bu supaya rasanya jadi agak-agak hilang itu rasa manggurnya ya. Contoh nih, kelihatan nggak? Ini kelihatan ini. Ramuan rempah-rempah wedang imun saya nyebutnya ya saya buat ini salah satu ramuan ini contoh yang seperti diminum Pak Jokowi ini kalau ada ada temulaknya, tapi tidak pahit kalau diminum tidak pahit ya ya kan ah, ah, itu. Pak Bernard tadi juga seger pahit. ya enak loh, eh uh, uh, maaf. mata group sudah buat juga ada di kampung jamu kan yes. kalau pem, pe, pe, penanya tadi uh, apa bikin modern Coba tolong browsing, tulis kafe jamu di Indonesia. Itu nanti banyak banyak sekali banyak ya. Sekali. Justru saya angkat pertanyaan itu supaya ada uh, pencerahan bahwa ya. banyak sekali kafe uh, jamu yang sudah uh, ada di Indonesia. Bahkan ya. ada uh, perusahaan yang memang tadinya obat gitu ya, dia besarnya di obat, akhirnya dia melestarikan itu. Dan mungkin juga buat teman-teman yang menyaksikan ini, kita tunggu nanti di serial Google Art and Culture, itu di aplikasinya Google, itu akan keluar pertama kali uh, mengenai food culture Indonesia, artikel pertama yang akan naik adalah jamu. Dan yeah. kenapa dinaikkan jamu oleh Indonesia Gastronomy Network, karena kita sekarang lagi mengangkat E, jalur rempah dan kita Sip. harus lakukan itu secara bersama-sama. Ayo dong. Oke. Okay. Nah, tapi kampung... tadi menarik ya temulawak. Oke. Okay. Tambah saya tambah sedikit. Yes. Di kampung jamunya Ibu Marta, jangan salah tamunya itu yang paling banyak itu dari wisatawan luar negeri. Luar negeri. Yes, yes. Di kampung, itu mungkin ya? udah pantas ya uh, dijadikan nah, destinasi di wisata ya. Modern hmm. contoh di kota tua itu pembelinya banyaknya turis-turis atau orang asing itu jangan betul, salah. Betul. Ya, Berarti itu... sudah diminati oleh asing. Tinggal nah. sekarang bagaimana kita mengangkatnya secara bersama-sama supaya suaranya keras dan menjadi branding dari negara kita. Suara betul, saya ya, ya. kelas nih Mbak Vita, Kemendibuk yes. tolong bantu dong. Tenang. Nanti <laughs> ini mudah-mudahan Pak Dirjen juga akan sempat nah. melihat acara kita gitu uh, tayang ulangnya dan kita akan lakukan itu Ibu karena gini. Jalur rempah tidak akan pernah menjadi manfaat bagi banyak orang jika kita tidak bekerja secara bersama-sama, tidak yeah. bisa dilakukan hanya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yeah. gitu ya, oke okay. nah pertanyaan itu uh, sudah terjawab, sekarang pertanyaan berikutnya nih, kita masih punya waktu kok oke, okay. 20 menit, tapi saya akan ambil hanya ini, uh, Rizky udah siap yang mau menanyakan dari uh, dari peserta, yes Oke nah ini ada Mbak Ratna Dewi Palupi yang yang tadi pertanyaannya juga sudah saya catat tetapi akan sangat baik kalau ditanyakan langsung. Mbak videonya boleh dihidupin ya? Oke Mbak Ratna Dewi Palupi dengar saya? Iya, dengar. Oke, silakan diajukan pertanyaannya. Monggo. Uh, pertanyaan saya untuk Bapak dari apakah dari pemerintah sendiri untuk Pak Heru ya apakah dari pemerintah sendiri memberikan beasiswa kepada uh, keluarga petani rempah Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Bapak Lupi. Pertanyaannya adalah uh, oh ya by the way Bapak Lupi nanti akan dihubungi oleh uh, panitia uh, mengenai uh, goodie bag dari Marta Pilar ya. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah apakah ada Pak Heru program pemerintah ya baik itu di Kementan ataupun mungkin mungkin yang kita tahu yang mungkin kalau Bapak Ibu juga tahu boleh apakah ada itu beasiswa untuk terutama adalah tadi petani ya? Monggo. Ya, ya. Jadi mungkin kalau secara khusus secara detailnya saya sendiri kurang paham kalau di kementerian ya, tapi skema beasiswa itu banyak sekali sebetulnya skema baik dari pemerintah maupun dari swasta justru. Jadi kayak misalnya eh, misalnya apa namanya mitra atau anak asuh dari perusahaan besar misalnya kan perusahaan perusahaan yang di hulu hulunya memanfaatkan Pak itu justru ada gitu kan. Jadi memberikan entah biasanya juga apa full apa apa sebagian itu justru ada. Tapi gini mbak mbak Ratna mbak Palupi, jadi jadi memang di tiap-tiap apalagi saat ini gitu kementerian-kementerian juga ada skema bantuan memang skema bantuan untuk petani jelas ada. Tapi kalau beasiswa bentuk beasiswanya detailnya mungkin ada 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 satu satu program khusus kali ya uh, uh, mungkin dari dari kementerian itu dari kementerian keuangan atau 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 kemudian UMKM operasi mungkin ada di sana. Jadi 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 kalau beasiswa Bapak Lubi bisa nanti bisa akses misalnya kalau perusahaan besar, perusahaan ulu rempah misalnya itu justru justru banyak kita kita temuin jadi mitranya misalnya mitranya perusahaan ini gitu apa membantu beasiswa gitu ya. Tapi kalau bantuan petani jelas ada gitu kan baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian Pertanian, perindustrian juga ya, uh, UMKM juga juga ada. Tidak 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 spesifik ke beasiswa tapi bantuan uh, dari petaninya kepada petaninya. Itu mungkin Mbak. Uh, iya. Uh, jadi Mbak Palupi bahwa uh, ya, ya ada juga. Iya boleh boleh Bu Burani. Oh iya Bu. Sini. Uh, Bu siapa tadi ya Mbak uh, Mbak Delu Palupi tinggalnya di daerah mana ya? Kalau masih bisa menjawab bisa bisa pasti bisa chat nih masuk aja ke chat Mbak Palupi jadi, tinggalnya di daerah mana? Kalau oh, masih bisa nih Bu masih bisa masuk. Mbak Ratna oh. tinggalnya di mana? Daerah mana? Oh Ngawi ngawi. Ngawi. Oh, ngawi ngawi jadi gini ini kan pertanyaannya Pak Heru itu tadi bagaimana apakah ada beasiswa untuk anak petani bisa mengolah rempah menjadi huh? menjadi bahan jadi. Mungkin kayak seperti belajar di Daun Mas gitu loh Pak, tempat oh, kasi, ya. Gitu. Ya, ya. Kalau saya, saya memang setiap tahun suka ngambil anak asuh ya. Kadang-kadang anak asuhnya sudah dewasa gitu loh. Tapi nanti dia lulus, dia akhirnya bisa memproduksi produksi secara sederhana lah dengan ke izin dinkes ya PIRT gitu contoh misalnya dan dia bisa seperti yang tadi saya pegang termasuk ini minuman juga kan serbuk akhirnya bisa berjualan bisa hasil jadi hasilnya si petani itu dia bisa olah sendiri gitu memang kebetulan karena saya tinggal di Bekasi jadi saya menawarkan yang ada di Bekasi belajar di sini tapi kalau misalnya di Ngawi Ngawi itu Jawa Timur kan jadi mungkin nanti kita Koordinasi dengan DPD di Jawa Timur, Jawa Timur ya, mungkin ya. nanti kita bisa bisa GP jam bisa membantulah bagaimana biasanya ada tim kita justru datang ke sana gitu, bukan hanya tidak karena bahkan ke ibu-ibunya, ini loh hasil rempah yang yang belum terjual apa diolahnya begini gitu loh. Itu. Seperti itu mungkin nanti bisa komunikasi lagi lah. Mungkin bisa kita bantu GP Jamu ya. Ya atau kalau bisa Bu dimasukin ke websitenya GP Jamu kali Bu. Ini menarik sekali. Ini kan apa, uh, ya, kita ya. kan seperti belanja ide gitu ya. Dari teman-teman ada pertanyaan ya. berarti ada demand gitu. Nah itu bisa kita masukkan pengumuman itu dan coba nanti Mbak... Ratna Dewi Palupi coba cek-cek itu di GP Jamu coba Google aja pasti ada websitenya. Oh iya. Okay. Lagi lagi Bu Vita dikit yang nambahin juga hmm. kalau yang dimaksud pelatihan tentang itu di di, di Kamu Jamu juga melakukan biasanya ada ya, beberapa di beberapa tahun jamu, ya. ini bekerja sama ya, dengan pertanian. Di sana. Dosen. Iya. Iya iya. Jadi kami juga melakukan ya dengan istilahnya bukan beasiswa atau misalnya pelatihan tapi free ya free free free, okay. free pelatihan buat okay. buat masyarakat atau keluarga atau atau petani yang yang di hulu, ya betul kata Bu Rani. Ya. kita juga kita melakukan. Kita mana, ya. Pak, ya. Kan bikin tuh masuk ya, ke Betul, betul. Di Jawa Barat aja, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> Tapi di Jawa Barat posisi Bekasi, Cikarang yeah. <laughs> jadi mungkin ya, Kalau kita... di Jawa Barat bisa datang ke Kampung Jamu. Oh. Kalau kalau di daerah ya kita yang yang ngakat yang ke sana. Tapi Klomok, gini, bu, bim, kalau misal mau kirim anaknya atau siapa boleh datang. Nanti soal tempat tinggal kita bantu carikan. Kita urusin oh. deh. Yeah. Oke, okay, jadi sekali lagi cara ya yeah. cara menghubungi Burani adalah cari di website. Nah, di situ ada nanti inquiry, inquiry. Yeah. ada ini kita bisa email aja, ah, minta Guys, ada nomor handphone juga pengurusnya. Oke. Okay. Menarik nih, Ibu. Jadi tadi si SR bisa diangkat. Oke. Okay. Berarti udah ada dua pertanyaan yang yang dapat hadiah nih ya, karena pertanyaannya harus bagus nih. Oke. Okay. Nah ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih, kali coba saya cek waktunya. Oh enggak enggak, kita masih punya waktu. Oke, uh. nah ini pertanyaannya adalah begini. Konsep terbaik untuk pembinaan karakter bagi generasi muda melalui edukasi agar dia mencintai Pak. Jadi ini masalahnya ini prinsip prinsip e, memang itu kalau saya sebagai seorang ibu menjawab pertanyaan ini adalah harus dikembalikan kepada ibu terutama nih ibu-ibu muda gitu ya. ya pertanyaannya menarik bagaimana ada nggak sih kira-kira tips-tips untuk membuat pembinaan karakter bagi generasi muda melalui edukasi budaya khususnya jamu agar dia bangga akan budaya jamunya Nah, ini kayaknya semua narasumber harus jawab kita duluan, dulu Ibu, ibu, sekolah, ah, ibu, oke, okay, Bu Rani, masukin ke kurikulum sekolah satu, ya, Bu. Betul, betul, punya ya kalau ini. dulu kita minum susu, kan suka, Bu, sama ya. kacang hijau. Nah, ini gimana kalau jamu gitu ya, Bu? Ya, cuma ya, nanti harus dicari. Di China, kan, anak SD udah belajar ngeracik jamu, bayangin tuh. Yes, enak SD, maka presiden di China itu mengatakan siapapun yang menghina obat tradisional Cina, China di pidana hukum Ih, serem ya, Bu ya? ya, Bu ya. Betapa jamu itu sangat yes. Yes. luar biasa gitu. Yep. Makanya kemendikbud harus masukkan di kurikulum mulai dari SD. Yes, yes, yes Menangkap betul. Heru. Saya catat bu, ini bu, jadi masuk di kurikulum sekolah. Oh. Oke, okay. uh, Pak Heru sebelum Profesor Bernard kira-kira ya. apa ya. gitu yang kira-kira yang. Jadi, ya setuju dengan bu tadi masuk dulu. Itu yang ini yang formalnya. Tapi ya saya yang menanganin di kampung jamu itu adalah ini anak-anak itu kan nyontoh nyontoh. Biasanya ibu ya dia ya, contoh. Nah kita punya program visit atau pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga itu banyak yang visit ke sana kelompok arisan kelompok dasawisma PKK banyak nah, di sini kita kita titipkan pesan-pesan bahwa mulai kecil tolong deh bu anaknya di, sehat kok saya bisa membuktikan juga kok anak yang mulai dari kecil diberikan herbal atau jamu ini ya itu tumbuh kembangnya lebih baik karena saya sendiri anak saya sendiri anak <gulai> saya sendiri mulai umur 2 tahun sudah saya kasih beras kencur itu tiap hari ya sekarang pertumbuhannya sampai SMA lah itu tapi sekarang kalau dikasih jamu tuh minum satu botol pun diminum sama dia <gulai> gitu beras kencur tingginya 180 berat sampai 90 kilo jadi jadi besar sekali dan sekarang kuliah dia kan nah ini ini bukti jadi ibu-ibu betul kata Bu Gita tadi ya bahwa ibu nyontoh karena kalau ibu-ibunya yang ngomong dibikinkan jus atau makanan kue apa tapi disisipkan di sana itu unsur-unsur jam jadi jadi itu yang yang non formalnya kalau menurut jadi formalnya yang tadi Bu Tani itu jadi yang non formal terima kasih ya. sekarang yang akademisi banget nih harus kita tanya gitu Gimana sih ini kan masalahnya bukan Cuma memperkenalkan jamu ya Prof tapi ya Tapi juga mendidik itu apa Pembinaan karakter anak-anak ya. muda kita itu Jadi kalau dia sudah cinta ada di darahnya Maka itu akan dengan mudah sekali gitu Gimana Prof? Baik, jadi kalau mengenai pendidikan itu kan Satuan paling kecil di rumah ya Ibu itu berperan sangat penting. Orang tua itu menjadi panutan anak-anak. Nah, seperti ini tadi ada Ibu Rani, Pak Heru sama toh laki perempuan. Kalau orang tuanya memberikan contoh seperti itu, pasti akan anaknya mengikuti. Nah, tapi saya uh, sebetulnya agak sedikit melenceng, tetapi kembali lagi ke presentasi saya tadi ya mengenai pilar edukasi di uh, mata Kenapa Ibu Marta sangat concern mengenai pendidikan dan bahkan uh, mensainkan jamu? Ya. Jamu di Indonesia itu sangat unik. Ya, berbeda dengan di Cina. Di Cina, catatan mengenai jamu itu banyak sekali. Indonesia itu kebiasaan kita, bangsa kita, itu sangat sulit untuk menulis sesuatu. Ya, jadi ada profesor Alex Tilaar, suami Ibu mata almarhum, beliau menggambarkan seperti ini, apabila satu dukun itu meninggal, ya maka satu perpustakaan terbakar. Kenapa? Karena tidak pernah ditulis. Oleh sebab itulah dari segi pendidikan, di samping jamu untuk keluarga, ya pendidikan keluarga, kita harus juga meningkatkan knowledge dan pengetahuan mengenai jamu ini secara universal satu-satunya jalan adalah melalui pendidikan. Oleh sebab itulah kenapa kita ngotot ya bagaimana supaya jamu ini bisa dipelajari semua orang karena di sains itu salah satu sifatnya kan replikasi. Orang bisa men mengerjakan berulang-ulang karena ada sistematika. Jamu di Indonesia yang cukup memprihatinkan adalah kenapa tidak bisa seperti di Cina karena diwariskan Nah ini yang cukup memprihatinkan. Sehingga kalau pada waktu warisan berikutnya tidak mau menerima bisnis orang tuanya, maka bisnis jamu itu berhenti. Nah, kita bisa lihatlah beberapa <tuh>. di Indonesia, jamu-jamu besar tidak bisa berlanjut karena alih generasinya kemudian tidak mau berbisnis jamu. Ya. Nah, berbeda dengan pada waktu kita didik secara universal, bisa belajar di sekolah, maka semua orang bisa mengembangkan. Tadi Ibu Rani juga sudah menyebutkan juga ya berkali-kali bahwa ada berapa ribu ya, ada 7 ribu yang kita bisa manfaatkan, baru sekitar 2 ribu yang kita pakai, dan masih banyak lagi karena tanamannya itu 30 ribu. Nah siapa yang bisa endorse ini? Kan saintis tadi ya. Dan kemudian kalau kita sudah punya bekal dengan saintifikasi tadi, maka jamu itu juga lebih mudah untuk diterima secara global. Karena punya bukti-bukti tidak sekedar empiris, tetapi juga bukti-bukti klinis misalnya, seperti itu. Ya Jadi ini menarik ya, Dan di samping, kembali lagi saya balik tadi, kalau untuk adik-adik, anak-anak muda, generasi muda, ya cobalah datang ke kampung jamu organik, ya, di sana fun, Ya, bahkan dulu kita pernah punya sawah ya. Karena kesulitan air aja kita kerbonya kemudian sawahnya sulit untuk dipelihara. Tapi dulu kita punya sampai mereka itu benar-benar menghayati bagaimana cara hidup untuk green living ya. Hidup sehat apa namanya dengan alam dan tentu saja jamu. Nah, itu barangkali Bu Mbak Vita yang bisa mungkin saya sampaikan dan mungkin kesempatan baik ini saya mengajak banyak pihak yang mungkin juga bisa nanti terkait bagaimana menjadikan jamu ini sesuatu yang sains. Karena dengan sains maka kita bisa jadikan itu sebagai produk global. Nah itu barangkali tambahan saja dari saya. Tapi kalau untuk yes. edukasi generasi muda, Bu Rani sama Pak Heru sudah menyampaikan dengan. Iya, nah, yang saya tangkap adalah uh, budaya manuskrip atau menulis itu yang kita lemah, betul, sehingga catatan-catatan uh, kita itu uh, ada di mana-mana. Jadi, betul. bahkan ada tadi, Bu Marta uh, bilang bahwa ada di Leiden uh, Museum, yes. tetapi begini, Pak: ini ada kabar gembira bahwa dengan adanya program Jalur Rempah kita itu uh, menyatukan atau mensinergikan semua sumber. Terutama yang di Indonesia, kita ada kerjasama dengan Andri, uh, arsip nasional, dan di mana salah satu poin dari kerjasama kita adalah menyatukan semua resources ataupun sources yang ada, di mana-mana termasuk kerjasama antar museum. Jadi, mudah-mudahan dengan perpustakaan dan dengan museum itu, maka akan pelan-pelan kita akan dapat. Uh, apa namanya tulisan-tulisan uh, itu ya pak dan di samping itu mungkin harus tetap diproduksi tulisan-tulisan itu harus ditulis oh. sehingga masa depannya itu sustain sehingga yeah. generasi kita akan bisa uh, menikmati hmm. oke okay. nah uh, sebelum saya tutup uh, pembicaraan kita pak uh, dan saya saya uh, belum mengucapkan terima kasih ya pak karena kita masih akan uh, sedikit lagi kita akan umumkan dulu bahwa Kabar gembiranya nih adalah di, di bulan Maret tanggal 12 2020 ada satu artikel di antara news ini saya ambilnya antara ya jadi bukan main-main ini newsnya Presiden Jokowi minta petani Indonesia kembali produksi rempah-rempah jadi artinya bahwa tahun ini bisa kita jadikan momentum Pak dengan adanya COVID ini kita sedih karena ada pandemi yes tetapi Orang-orang yang mempunyai cara pikir juara ataupun champion mindset tidak boleh kita hanya sedih, tapi kita harus melihat bagaimana kita meyudo persoalan ini kita yudo tuh kalau kita bela diri kita jadikan ini sebagai satu opportunity. Nah mungkin itu yang saya bisa ambil dari percakapan kita bahwa opportunity itu macam-macam bisa saja kita misalnya mendorong Pak saya sangat uh, support nih Pak kalau Dewan Rempah Indonesia bersama-sama dengan kita semua yes. mau mendorong uh, hari uh, apa namanya tuh tadi hari jamu hari nasional ini, atau ini, apa iya yes, hari rempah nasional ataupun hari minum jamu gitu yes. ya itu itu menjadi satu kekuatan lalu uh, saya juga sangat mendorong dengan adanya regulasi jadi mari kita sama-sama mendorong mungkin melalui program yes. ini bisa bahwa jamu itu harus menjadi tuan rumah di negara sendiri dengan kita menjadikan dia welcome drink di hotel-hotel bahkan mungkin di istana dan Kantoran. sekarang sudah dilakukan itu ya di kantor di istana ya. kita harus bersyukur sekarang presiden kita itu sukanya minum jamu dan anak-anak muda itu menganggap itu hal yang cool jadi ya. artinya uh, inilah saatnya kalau kita mau bicara kebangkitan jamu Indonesia saatnya sekarang untuk menjadi jaya di masa depan bersama dengan jalur rempah yang sedang kita perjuangkan karena ada konten ada jalur nah itu menjadi sesuatu yang sangat kuat gitu ya nah oke okay. itu kira-kira uh, uh, wrapping up dari saya dan saya minta kepada semua peserta jangan lupa mengisi daftar hadir karena e-sertifikat akan diberikan karena ada daftar hadirnya itu satu lalu kita punya Instagram dari Jalur Rempah, Jalur Rempah, jadi at Jalur Rempah RI. Mari kita follow sama-sama, kasih komen, kasih masukan, kasih uh, suggestion atau saran-saran untuk kemajuan uh, rempah Indonesia dan Jalur Rempah, program Jalur Rempah. Kita juga punya dua uh, YouTube yang memang uh, cukup banyak me, apa namanya kontennya, itu adalah Budaya Saya dan Budaya Maju. Jadi tolong di follow, subscribe, like, and comment tuh. Saya udah kayak uh, endorser ya. <laughs> Oke. Okay. Nah uh, buat teman-teman semuanya, uh, terima kasih banyak kepada narasumber kita yang hebat, yang luar biasa, Profesor Bernard, Mbak, uh, Ibu Rani, Pak Heru. Senang sekali. Dan kita nggak ada yang namanya briefing, briefing awal terima. ataupun kita apa namanya merancang, merancang isi tidak. Konten ini betul-betul keluar dari uh, knowledge, know-how dan experience dari Bapak Ibu para pembicara kita. Sekali lagi terima kasih uh, Bapak Ibu semoga semuanya sehat terima kasih kepada semua pemirsa dan semua uh, peserta uh, Zoom kita bertemu lagi di topik-topik yang menarik program Jalur Rempah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari saya Vita Datau, Komite Jalur Rempah Mengucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat. sehat. <laughs> terima kasih, terima kasih, Pak.